Okey, jadi ini adalah video yang kedua dan saya akan terangkan macam mana nak buat dari segi reviews punya coding lah. Macam biasa, saya tetapkan satu folder baru. Awak nak namakan folder ni apa pun boleh. So, kalau nak namakan ni Arima Box Jenkins pun boleh ataupun Arima pun boleh. Sebab nama lain untuk Arima adalah asalnya Box Jenkins lah nama dia. Tapi biasanya orang kenal sebagai Arima. So, namakan satu folder dan letakkan kat sini, saya letak dia punya dalam ni ada Excel file Arima sajalah. So kalau saya buka, ini adalah data saya akan gunakan contoh. NIAVOL ni adalah National Identity Accounting, so volume. So maksudnya pada data pada harga malam. Jadi sebagai ahli ekonomi ataupun major dalam ekonomi, awak kena tahulah berbeza nominal dengan malam ni lah sebenarnya. Kemudian untuk grup 1, grup 2 sampai lah 7 nanti saya akan uploadkan data dalam ni lah. Jadi awak akan guna satu Excel file yang sama tapi dalam Excel sheet yang berlainan. Sebab itu penting kalau awak dah faham guna coding, awak akan boleh pick up dia. Awak guna satu database saja. So awak tak boleh lebih banyak sangat database. Okay, macam biasa buka reviews. Kemudian dah buka reviews, awak kena simpan lah. Buka satu program dan save as, simpankan dalam awak punya Box Jenkins ni, namakan dia Arima. Awak nak nama lain pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita dah simpan dalam Excel file. So kalau saya tutup, saya tutup balik, dalam ni dah ada lah. Satu adalah EVS punya program file dan satu lagi adalah apa nama Excel file lah kita kan ni. So kita buka program file macam biasa. Saya nak import data Arima ni untuk Box Jenkins. Saya nak import data ni. Okay, saya nak import data ni. So Excel sheet adalah nama NIA underscore vol. So apa yang awak perlu buat, macam biasa saya dah terang ke awak punya kali, tapi saya akan terang lagi tanpa jemu. Saya harap awak terus faham. Okay, so yang pertama macam biasa buat dia punya apa boundaries dia. So title, so this is a program to forecast GDP. Untuk saya kepingin case GDP lah sebab saya pakai gross domestic product GDP using, okay, bawah dia Box Jenkins methodology. Okay, kemudian author, nama saya sendiri author Harun Rashid. Okay, kemudian date, UKM number lah. Yang ni saya punya apa, lecturer punya number KS17153. Jadi awak nanti awak tulis lah group awak and then siapa awak punya group member dalam tu. Jadi senang, saya boleh trace awak punya assignment macam ni lah. So yang terakhir date, ni sepatutnya pada 12 Mei hari tu, 12 Mei lepas, pada hari Selasa, so Tuesday lah. Sebab apa laptop problem itu. Ni nasib baik sound dia dah okey. Okay, copy. Okay, so ini adalah kita punya pemula macam biasa lah. Okay, so bawah dia apa yang saya nak tulis next adalah macam biasa close layers all. Saya tak terangkan yang lebih detail pasal ni sebab saya anggap sepatutnya pada tahap ni awak dah faham lah macam mana nak buat close layers all, kenapa kena ada close layers all. Jadi pada level ni awak dah ni. So ini adalah pada line yang ke-9. Okay, and then log mod L. Okay, lepas tu bawah dia adalah percent path. Percent path sama dengan alias run path, nak directkan kepada kita punya directory. Kemudian cd change directory, percent path ikut awak punya directory. So kalau awak pindah ke tempat lain tak ada masalah. Percent xls data, excel file data sama dengan namakan ikut excel file ni. So samalah nanti Arima lah, tak ada masalah. Sama dengan arima.xlsx. Ini adalah extension ataupun Excel file untuk yang Excel workbook. Kalau awak guna Excel 2007 sampai 2003, awak kena guna XLS saja. Itu beza dia. Kemudian percent path XLS data sama dengan percent path, okay, tambah percent XLS data. Okay, dan yang terakhir adalah percent file. Saya nak namakan file ni adalah Arima. So ini akan nama kita punya reviews file lagi lah. Sama. So ini mudah kalau awak nak buat project ke, tak ada masalah.
Okay, bawah dia kita nak start declare kita punya tahun. So untuk case saya, tahun adalah start daripada 1991 Q1 sampailah hujung sekali adalah 2019 Q4. Tapi ini untuk in sample, awak kena letakkan lebih lah kalau untuk yang nanti. So untuk yang pertama, persendat start adalah data yang dah sedia ada. So sama dengan buat ni 1991 Q1. Okay, bawah dia persendat underscore N sama dengan 2019 quarter 4. Sebab apa saya letak macam ni? Sebab data ni akhir dia 2019 quarter 4 dan dimulakan dengan 1991 quarter 1. Okay, bawah dia so percent forecast start sama dengan okay, 2020 quarter 1. Okay, dan diakhiri dengan sampai 2020 quarter 4 lah. Okay, forecast end sama dengan 2020 quarter 4. Okay, dan untuk sample kita boleh mulakan yang dengan ni lah. Okay, percent. Sample ni beza dia dengan data. Sample tak semestinya awak nak estimate start daripada 1991 Q1. Sebab dia trend dah lama sangat. Mungkin awak nak start yang lagi recent. Jadi sebab tu saya buat yang berbeza lah. Sample start. So sama dengan. Contohlah saya ambil daripada start 2010 quarter 1. Jadi tak ada masalah lah. Kalau awak nak ni maksudnya dalam sample yang kita akan estimate, kita akan start daripada 2010 quarter 1. Tapi contoh kalau macam bos awak nak tengok, okay, cuba try daripada 2005 quarter 1. Boleh awak tukar je kat sini. Itu yang bagus. Untuk sample N, saya ambil recent lah. Sebab itu saya akan pakai dan N lah yang sama. Itu tak ada masalah. Tapi kalau awak nak letak pun boleh juga. Percent sample underscore N sama dengan 2019 Q4. Jadi kalau ini awak nak tukar pun boleh. Tak ada masalah. Okay, seterusnya saya nak create work file. So WF create in bracket WF sama dengan okay, percent curly bracket percent file. Automatik dia akan baca nama Arima. Automatik dia akan create file ni dengan nama dia Arima lah. Macam awak buat Word, awak terus save sekali. So referensi untuk saya punya adalah quarterly. So percent dot start, awak kena start daripada mula 1991 Q1 dan akhirnya adalah pada forecast end. Sebab apa, nanti kalau letak work file tak boleh inilah, awak nak buat dalam forecast, awak kena declare dia punya apa nama kata tempoh dulu, forecast end. Okay, so now settle yang ni. So page rename, saya pun nak rename page ni juga. Asalnya if use untuk work file page dia adalah untitled, so nak tukar kepada percent file ni juga. Okay, copy paste kat sini. Okay, kemudian saya nak import data daripada NIA_vol. So awak nanti pada projek group 1, group 2 sampailah ni, itulah nama awak punya string sheet lah. Sebab itu pentingnya awak faham konsep ni, awak boleh replicate pada projek group awak masing-masing. Okay, seterusnya kat sini adalah string sheet 1. Okay, sorry, string sheet 1 sama dengan NIA_VOL. Okay, kemudian tutup begini. Okay, dan macam biasa gunakan loop untuk kita import file 4% A. Okay, buat curly bracket sheet 1. So ini akan refer kepada string ni saja, which is dia akan refer kepada ni sekali. Okay, so kalau beza ada bila buat percent, buat string, bila string tulis string dia adalah objek. Kalau yang ni pun string, tapi ni panggil sebagai string variable. Okay, so yang kat sini next, okay, import percent path XLS data range sama dengan percent A, col head column head sama dengan 1, dia tak dikira sebagai variable. NA akan dikira sebagai N stroke A. Okay, ada hashtag kat sini, jangan lupa. Okay, kemudian alias frekuensi, macam saya punya quarterly, so Q. Kemudian alias ID, alias date, okay, in bracket series 0101, bukan O 01. Kenapa series 01? Saya ulang balik sebab dekat sini tak ada tulis apa-apa. Kalau sini ada tulis anything, awak kena letak kat sini dalam kurungan ni adalah tu lah. Kalau letak, automatic review akan baca series 01. Alias dash ID, okay, DST ID, DST ID, alias date, alias sample, alias all. Okay, so bila ada 4, kita akhiri dengan
next macam biasa. Okay, kemudian save. Apa yang next kena buat? Log MSG macam biasa bagi message dan importing okay, percent file. So merujuk kepada Arima. Okay, so selesai untuk sampai part video yang kedua. Okay, saya try run dululah. Tengok kalau dia okay. Focus N, apa dia error dia? WF create percent focus N. Focus N. Apa yang ni? Illegal date. Okay, jap eh. Percent FCST. Oh ni, saya salah ni. Saya ni kena betul, focus. Okay, saya kena betulkan kat sini eh. Yang ni dah betul lah. Okay, selesai untuk video yang kedua dan kita dah upload data, import data daripada quarter 91 Q1 sampai 2019 quarter 4. Ini data yang ada dan inilah yang kita akan fokus nanti. Untuk video yang ketiga, saya akan terangkan pasal identification. Okay, sekarang ni macam biasa buat begini, kemudian nombor 1 identification. Okay, oh ada sini, tadi benda juga. Okay, sekarang kita akan start untuk estimate pada sample start dan juga sample end lah. Sebab itu awak boleh adjust kat sini. Sebab itu pentingnya kita buat dalam string variable. Jadi macam unknown, awak buat X dengan Y. Jadi pada akhirnya awak tukar nilai input sekali je. Bawahnya automatik ikut. Kan senang untuk projek-projek lain. Itu maksud dia. So dekat sini, untuk identification, yang pertama sekali kita kena set balik sample ni untuk yang Ibu punya work file kepada sample SMPL percent sample start percent sample underscore n. Itu dia punya ni lah. Kemudian kita nak pilih variable apa yang warna ni. So biasanya kalau dekat reviews kita akan klik kan, nak pilih variable mana, GDP ke variable lain kan. So sekarang kita akan gunakan string variable juga. Jadi awak boleh tinggal kod nama variable ni saja, tak perlu lagi nak klik banyak kali dan ulang proses tu. So nak pakai percent A sama dengan okay, double dua koma GDP tutup ni. Okay, kemudian bawah dia kita nak lihat, kalau tengok balik pada segi teori, saya takkan terang dengan lebih lanjut sebab dah cerita dah teori ni, itu dah banyak kali dah. So kalau start dia pada muka surat 778, awak boleh baca balik lah. Ini sebab salah satu nak cara awak baca balik buku ni, dah buat kita punya praktikal, baca balik buku. Itu salah satu cara awak nak faham dengan, orang kata teori boleh, praktikal pun boleh. Itu yang bezanya ekonometrik dengan major ekonomi yang lain lah. Sebab ekonomi lain diorang bawa pada teori, tapi nak estimate yang sebenar diorang blur kadang-kadang. So itu yang ekonometrik ni awak kena faham teori dan awak boleh faham juga dari segi dia punya practicality, termasuklah teori yang diorang tu semua. Itu lagi best lah. Itu something yang saya rasa interesting lah pasal ekonometrik. Okay, so kalau tengok kat sini, start daripada identification ke surat 778. Okay, dia ada tunjukkan korelogram, partial korelogram. Kemudian dia cerita pasal ni. Okay, ni lagi, sekali lagi autocorrelation, partial autocorrelation. Jadi misalnya kita nak tengok bentuk ni, senang saja saya akan guide awak. Okay, satu benda yang menarik dari segi theoretical pattern. Kalau contohnya bila Arima, saya dah cerita sebelum ni, adalah komponen autoregressive dan juga moving average lah. Okay, kalau untuk typical pattern untuk AR saja, dekat SCF dia akan nampak decays exponentially ataupun damp sine wave pattern ataupun kedua-duanya. Apa maksudnya damp sine wave pattern ni? Kalau awak, sebab dulu saya degree fizik, so saya memang nampak konsep ni lah. Dia contoh damp sine wave pattern ni macam ni. Dia naik, and then dia slow ni. So biasanya ni dalam case damping lah. Contohnya macam damping ni, kalau macam awak buka pintu, awak tutup. Ha, so kalau pintu tu kuat, dia ada over damp, under damp. Ha, tu dia punya contoh lah. Kemudian kalau typical pattern PACF, significant spike, tinggi lepas tu jatuh terus. Kalau MA saja, yang ini significant spike, yang ini decrease exponentially. Dan kalau kita nak kata ARMA adalah menunjukkan kedua-dua pattern, dia sama ada kedua-duanya adalah exponential decay ataupun dia boleh nampak pattern yang sama lah. Senang cerita pattern yang sama itu kita boleh ni. So macam mana dekat reviews kita nak buat, senang saja. Okay, untuk yang kat sini kita letak first, saya nak setkan dia punya series log lah. Ataupun kalau awak tak nak ni pun tak apa, awak buat graph. Saya nak tengok yang dah log eh, dia punya ni. So graph L, okay, L, and then saya nak buat
curly bracket percent A. So dia akan automatic baca sebagai LGDP lah. So tutup curly bracket dot line. So graf ni dalam bentuk line. So log, saya nak log kan untuk variable A ni. Okay, dan tutup kurungan. Okay, lepas tu saya nak freeze. Saya nak tengok pattern korelogram. Ini saya nak tengok pattern ni lah, PACF dengan ACF. So macam mana dalam English kita nak buat, senang saja. Kalau pakai code, so freeze. Saya nak freezekan dia automatic. So awak tak perlu save, sebab kalau awak buat macam ni manual, nanti sekejap saya akan tunjuk awak kena save banyak kali. Okay, so kat sini automatic save lah. Freeze. So corel, saya nampakkan ni corel, dan LA adalah corel LGDP. Okay. Copy, control B. Okay, tutup kurungan. So kemudian L percent A, saya nak buat corel dot corel lah, kita punya code dia. Okay, so save and then cuba run LGDP dot line. Okay, apa yang tak ni graph. Oh, okay, yang ni kena rapat. Okay, sorry ya. Okay, selesai. LGDP is not defined. Okay. Oh, lock. Okay, sebab ni sini saya kena lock kan lah. Okay, sebab saya tak ni kan tadi. Okay, so dah selesai. So, awak tengok untuk yang, untuk lihat dia punya graf LGDP macam ni dia bentuk yang kita dah lock kan lah. Kemudian dari segi korelogram dia, macam ni dia punya bentuk dia. So kalau awak nampak dekat sini, bila autocorrelation, okay, bila autocorrelation, awak akan nampak dia punya ni macam exponential decay. Lepas tu yang kat sini dia ni juga, yang ni dia spike. Jadi ini kita tak boleh kata sebagai satu pattern yang boleh menjelaskan untuk orang kata AR ataupun MA secara detail lah. So bila kat sini, clearly ini adalah non-stationary. Kalau kita sebayang ini, awak kena faham eh, yang saya buat ni yang pada series lagi. So saya tak difference kan. Jadi bila case macam ni, memang usually kita akan kena difference kan lah. Kalau nak jelaskan orang kata lebih lanjut berkenaan ni teori yang cerita pasal difference ni, sekejap eh, saya rasa dia ada cerita kat atas identification. Zero, saya tengok nota yang kedua, general Gujarati yang kedua. Okay, oh, ni dah pergi pada estimation. Okay, saya ulang balik yang ni. Jadi dalam kes ni, dia terangkan dia punya yang ni lah. Kali ni tak ada sangat identification. Okay, cuma kalau dalam kes ni, apa yang saya nak highlight adalah yang pertama sekali, series ni dia tak stationary. Okay, jadi kita ni kena jadikan dia stationary dulu dengan cara buat difference dia. So saya akan differencekan log ni lah, sebab pattern dia ni, yang ni lain, yang ni pun dia orang kata ada masalah. Dari segi tu kalau stationary lah, itu saya tak terangkan lebih lanjut. Sebab untuk awak lebih kepada pengenalan macam mana nak faham konsep ACF dan juga PACF ni. Okay, jadi untuk yang next, okay, contoh kalau saya buat manual macam mana, senang aja. So kalau manual, awak tak ada benda ni lagi eh. So kalau contoh saya stop sampai sini. Okay, saya kena pakai run, tak boleh pakai F10. Okay, so kat sini GDP. Okay, so awak kena buat series LGDP sama dengan log GDP. Okay, kemudian dari sini buka, kemudian pergi ke view, korelogram, ambil level. Ini dia punya pattern dia. So sama yang macam saya tunjukkan tadi. Tapi awak nak ni, nak awak tak save lagi kan? Awak kena freeze. Lepas tu name pula, kena buat apa? Graph LGDP contoh dia. Kan keleceh nak buat satu-satu. Dengan kalau saya buat ni, sekejap je, saya buang stop ni, save, run. Okey dah, jadi apa juga benda yang sama, kan lagi cepat. Okey, so ini kemudian saya akan sambung untuk yang nak jadikan dia stationary. Sebab dia clearly dia tunjukkan itu tak stationary lah, sebab dia punya pattern berlainan dua-dua. Okey, untuk jadikan dia stationary, saya akan buat series dlog. Okay, copy balik ni, percent A ni sama dengan
Lock. Okey, copy yang ni juga. Ambil lock pesan A ni. Copy. Tolak. Copy balik yang ni. Kita tolak lock. Maksudnya lock scan satu variable tu tolakkan dengan lock yang sebelum dia. Minus 1 series yang sebelum ni, so kita dapatlah dia punya difference dia. So graph, okey, copy balik ni sebab saya nak upload yang kedua ni juga. Cuma kena ubah sikit je. Okey, paste kat sini. So graph dekat sini saya nak letakkan kat sini tulis DL. Okey, dekat sini pun tambah D. So ni kat sini tambah D, kat sini pun tambah D. Tu beza dia. Dan bawah dia saya copy ni juga. Ha, tu sebab senang je buat coding ni. Awak tinggal copy paste je. Okay, freeze, corel, ini pun saya nak letak D, saya tak nak letak D kat sini, so corel, GDP, sini D1, saya nak menunjukkan dia adalah difference yang pertama, so dekat sini, sama juga, log A, okay, saya pakai juga series sama, log A, cuma beza dekat sini, saya letak D sama dengan 1, itu dia beza lah, so D1 maksud first difference, okay, buat run lagi sekali. Okay, apa yang error dia? Series di log. Okay, mungkin ni tak boleh kot. Sebab saya pakai log sebelum ni. Okay, tak apa. Kalau macam ni, maksud dia. Okay, saya letakkan tambah kat depan. So, series. Sekejap, L. Saya buatlah balik. Yang ni. Sen A. Sama dengan. Log. Buat dalam kurungan sen A. Okay, tutup kurungan. Kemudian yang kat sini L persen A je lah. Tak jalan lagi. Okay, yang ni pun sama. Minus 1. Okay, should be okay sepatutnya. Okay, try run balik. Okay, good. So, kena tambah yang atas ni lah. Okay, so kalau awak clearly tengok video saya, saya akan tambah dari semasa ke semasa lah. So, kalau kita tengok beza yang kedua, graf yang DLGDP, dia dah jadi macam ni. Sebab dia ambil beza pada setiap log tu, dia ambil ni. So, clearly nampak ni adalah macam seasonal pattern. Dan sebenarnya, kita boleh extend kan kita punya analisis kepada seasonal harima lah. Cuma dalam konteks saya akan tunjukkan nanti. Mungkin pada next punya lecture. Tapi untuk ni saya nak awak faham just basic harima. Sebab kalau awak basic harima dah okay, yang lain tak ada masalah. Sebab dalam kategori harima banyak lagi pecahan dia sebenarnya. Okay, kita tengok korelogram pattern yang kedua. So dekat sini kita dah nampak dia ada clearly trend pattern yang sama. So dekat sini kita akan analisis dia punya difference punya data lah. Instead of kita ambil dia punya yang belum difference kan tadi. Sebab kalau difference pattern lain kan. So, bila ada ambil pattern difference yang sama kat sini, boleh nampak dia ada clearly macam sampai yang ke yang awal-awal ni sampai yang ke 7 ke 8, dia ada exhibit pattern yang sama lah. So, kat sini akan idea-idea. So, series ni adalah harima nak menunjukkan yang dia akan consider harima PQ. So, harima tu menunjukkan integrated pada berapa. So, dekat sini integrated at order 1 lah. Tu dia punya konsep dia. Okay, selesai untuk video yang ketiga. Untuk video yang keempat, saya akan tunjukkan berkenaan dengan estimation. Okay. Estimation. Dua, estimation. So, boleh tengok jugalah dekat buku Gujarati. Chapter ni, ni adalah estimation harimau model. So, ni memang kita estimate. So, basically first difference. Ni yang saya cakap tadi, saya cari mana nota first difference. Ni yang saya dapat first difference lah. So sekarang kita akan estimate harima model dan kebanyakannya kita tak pakai AR atau MI, biasanya memang akan ada harima punya komponen lah. Okay, so cara untuk estimate ni senang je. Pertama kita nak set berapa lag yang kita nak ni untuk remove orang kata MA term dengan juga AR term tu. So cara nak ni awak tengok dekat mana yang lepas dia punya boundaries ni. Itu orang kata kita punya rule of thumb yang kita pakai lah, line putus-putus ni. So, saya ambil maksimum sampai 4. Sebab biasanya kita punya KDNK ni akan affected sebab dia bila KDNK kita secara tahunan. Dan suku tahunan tu, contohnya suku tahunan 2020, kita comparekan suku tahunan 2019. Jadi, orang kata factor sampai 4 ni is logical lah according to economic punya theory lah. Dan juga practicality. Okay.
So kat sini untuk partial correlation akan tunjukkan AR term, dan untuk auto correlation akan tunjukkan MA term. So dekat sini maksudnya AR2, AR3, AR4 lepas CP-CP, dan untuk MA, MA2 dan MA4 lah. So kita akan combine kat sini dan kita akan compare nanti. Okay, so yang ni, so macam ni kita nak start buat senang je. Sebab kita nak set lag, so letakkan dia sebagai object variable. Itu dia punya lah. Okay, so kat sini A ni adalah dalam bentuk number. Okay, so first kita set, kita ambil AR dulu eh. AR kita ambil 2, kita partnerkan dengan MA2 dengan MA4. Okay, so ni adalah 2. So kenapa pula ni? Okay, okay, so A sama dengan 1, A2. Dan kemudian B ni adalah MA term lah. So ni 2. So 2, 2. So yang ni saya punya data eh. So kalau awak punya team mungkin beza, awak kena tengok ni jugalah. First difference awak buat, biasanya memang kebanyakan yang akan buat first difference. Dan yang ni awak bezakan dekat sini lah. Okay, so 2, 2. So equation, equation Harima. Okay, awak kena ambil balik awak punya A ni tadi. So apa variable je nanti awak boleh tukar kat sini lah accordingly. Okay, so A, B, so nama dia akan ikut yang ini. So kita akan banyak ada equation nanti. Dot LS, kita pakai least square punya estimation. Okay, remove all. Okay, kemudian saya nak guna untuk dia punya optimization method, OPT method, saya akan pakai OPG. OPG, okay, OPG kalau awak nak faham apa benda ni, kalau kita tengok dekat contohnya ni, OPG, OPG method in, OPG method in EVS. Outer product of the gradient. Ini dia punya ni lah, Harima dengan Afrima, Arfima. Ini contoh dia. Okay, D log. Okay, ini yang kita first difference kan tadi. So macam biasa dalam kurungan, ambil yang ni. Okay, macam mana A dengan B ni akan masuk? Okay, senang saja, C constant macam biasa. AR kita akan ambil yang A, dan juga MA kita akan ambil yang B. Okay, so kat sini, so ini untuk dua-dua eh. So, kita try run, dah siap untuk GDP 2-2. So sebelum tu, okay, saya ada tambah sikit lagi mungkin saya tertinggal tadi. So macam mana kita nak pilih yang terbaik? Kita akan compare lah. Orang kata macam mana dia punya antara equation ni, ada berapa kriteria. Tapi sekarang saya nak habiskan dulu. So untuk ni saya nak buat untuk next adalah 2, 4 untuk MA pula lah. 4 MA, and then saya akan ulang 3 dengan 4. Okay, so ini saya copy je balik, memang sangat senang. So ambil ni, tukar ni jadi 4. Okay, kemudian ambil ni lagi, copy, paste kat bawah. Okay, ni saya kecilkan sikit so awak boleh nampak macam mana dia ni. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga. Untuk 2, 4 ataupun saya dekatkan lah, so awak tak confuse. Okay, ni, so ni yang ketiga pula. So ni adalah 3, 2. Saya ulang balik tadi. Okay, saya copy lagi. Ni adalah untuk 3, 4. 3, 4. Kemudian yang terakhir, untuk ni, kedua terakhir, ini adalah 4, ini adalah 2, dan next ini adalah, move on, ini adalah 4, ini adalah 4, bawah dia 4. Okay, ni, so ni 4. Okay, so saya nak tunjukkan sekali lagi. So total ada 2, 4, 6, lebih kurang 6 lah. Okay, macam mana saya dapat 6 ni? Yang pertama 2, 2, saya ambil daripada sini, remove all, saya keluar je notification ni, ya Allah. Okay, so 2, 2, kemudian 2, 4, okay ni, kemudian 3, 2, ambil AR term, 3, 2, 3, 4, kemudian yang terakhir sekali 4, 2, 4,
4. So cara kita pilih ni adalah berdasarkan yang dia lepas boundary kat sini lah. Itu maksud dia. So sekarang save estimate. Kan senang? Sekali jalan dia. So macam mana sekarang nak pilih antara 6 equation Arima ni yang mana adalah yang terbaik ke apa? Okay, rule of thumb yang kita akan pilih adalah compare by, nak pilih mana yang terbaik. So compare by, okay, yang pertama awak boleh gunakan satu, the most significant coefficients. Okay, tengok coefficient yang mana boleh banyak signifikan. Dua, tengok daripada the least volatility. The least volatility, dan volatility ni ditunjukkan oleh sigma SQ lah. Volatility yang ni. Ni sigma SQ ni menunjukkan volatility. Ambil yang paling kecil sini. Okay, volatility ni sebenarnya dalam konsep Ash dengan Gatch. Itu yang dalam nota tu saya terangkan sikit. Konsep kemeruapan. Shown by sigma SQ. Okay. Next, untuk nombor 3. Okay. 3 adalah lowest AIC and BIC. SBIC. So AIC dengan SBIC ni lah kat sini. Akaiki dengan Swatch Criterion. So Swatch Criterion sebenarnya Swatch Bayesian Information Criterion. Sebab itu ada orang kata SIC, ada orang kata BIC, ada orang kata SBIC. Sama je. So kita ada kepada nilai paling kecil lah. So ni kalau nombor negatif, awak kena faham lah nilai kecil ni macam mana negatif. So maksudnya kalau nilai lagi besar lagi kecil. Itu macam. So kalau yang terakhir 4, highest adjusted R squared. Itu dia punya konsep lah. So R squared ni dekat sini adalah dekat ni adjusted R squared yang sini. Okay, ini adalah untuk video yang ni. Kemudian saya akan sambung poin ketiga dalam video yang seterusnya. Sekarang saya akan sambung video yang seterusnya. Sebelum ni kita dah selesaikan sampai 2 estimation. Jadi sekarang kita nak buat pada bahagian diagnostik pula lah. Kita tengok dekat sini. Estimation sudah. Jadi kita nak tengok diagnostik checking. Macam mana tengok reasonable fit to the data. So salah satunya dengan dapatkan residual dan dapatkan ACF dan PSAF daripada residual ni. So contoh kalau ni pakai up to like 25. Tapi biasanya kalau saya dekat kementerian, sebab kita nak tengok untuk short term sebenarnya, untuk ataupun naik fokus untuk Boss Jenkins ni, jadi biasanya saya pakai sampai 8 je untuk menunjukkan, which is the predictability of GDP untuk quarter ni sebagai contohnya dipengaruhi oleh 2 tahun, at least 2 tahun sebelum. So kita boleh kata ada lag effect daripada situ lah. So kita akan adjust sampailah orang kata tak ada masalah lagi, orang kata both autocorrelation dengan partial autocorrelation ni daripada residual yang kita dapat tu lah. Sebab ini nak pergi pada diagnostik. Okay, so sekarang kalau dekat sini, macam mana kita nak buat? Senang saja. So copy yang ni, estimation di bawah. So yang ketiga adalah diagnostics. Okay, kemudian okay, apa yang awak akan buat adalah select the best model. Okay, select the best model and check the residual correlogram. Okay, so kat sini, okay, saya dah buatkan untuk yang ni lah. Saya punya data ni ada 6 ni. Saya tunjukkan kat sini, ni contoh lah yang macam saya punya. So kat sini letakkan significant coefficients, number ni Arima 212, 214, 312, 314, 412, 414. Macam mana dapat nombor ni? Daripada yang ni lah, 442, 42. Kenapa saya ambil 1 dekat tengah-tengah? Sebab apa? Sebab kita buat first difference sahaja ni. Ini first difference. Kalau saya boleh tambah dekat sini lah, first difference. So kalau awak tak buat first difference, maka awak orang kata tu kosong lah. Kalau awak ni awak buat first difference lah. Ini first difference. Saya tambahkan explanation dia. Okay, next. So bila tengok kat sini,
Usually kita akan tengok pada significant coefficient number dulu, ambil yang paling banyak, kita akan orang kata start identify daripada situ. So dekat sini kita boleh inilah dua kolom ni kita akan tengok dengan lebih detail. So tengok dekat sini sigma scale volatility, yang ini lebih kecil daripada ni. Okey, so ada kelebihan dekat 212. Adjusted R squared, ini pun lagi tinggi dari sini, ada kelebihan kat sini. AIC, ingat eh, nombor negatif, lagi besar, lagi kecil. So, -498 ni, -439 ni lagi kecil. SBIC, 481 ni, 412 negatif, ini pun lagi kecil. So, ini adalah yang terbaik antara orang kata, bukan orang kata purely yang terbaik lah, tapi basically nak tunjuk warna ni tak kena. Ambil warna-warna kena. Ambil ni. Ni no color design shading saya tak kena pula. Shading kita pula kita tengok contoh je lah warna ni tak berapa kena sangat. Nah, tak tahulah. Okey, kata balik lah buang masa je. Okey, so kita ambil yang ni lah tadi punya idea. Okey, so ini 212 akan jadi benchmark kita lah. Okey, so kat sini kita copy balik atas tadi 22, copy, paste. Okay, so dekat sini kita nak check dia punya residual correlogram. So based on ni lah. So baca balik juga buku ni pada masa sama, awak tengok video saya. So automatik awak akan nampak konsep dia dengan lebih jelas. So kita nak tengok residual correlogram ni senang je. Freeze, okay, Corel, Arima. Okay, ambil persen A tadi, ambil persen A, persen B, copy, okay, tutup kurungan. So Arima, okay, copy je ni balik sini nama dia punya equation dia. Ini adalah nama equation eh. So awak akan ambil equation yang ni nanti, GDP 222. Okay, saya okay, saya kena run balik. Okay, ni 222 eh, ni tadi. Okay, so dot Corel 8 lah, saya ambil sama 8 quarter. So, biasanya ni untuk naif atau short term. So kita run kat sini, dah dapat Corel Arima GDP 22. Ini nama yang saya tulis dan ini yang keluar lah. So awak tengok kat sini. So kita nak pastikan bahawa kalau untuk fit untuk forecast tu, semua akan berada dekat dalam range yang ni, putus-putus. So ini ada masalah sikit lah kalau nampak start daripada 1 keluar, yang kedua pun ada keluar kat sini, kemudian yang ketiga pun ada keluar. Jadi kita kena betulkan, kalau kata kita adjust daripada sini lah, re-estimate. So ini yang dia punya konsep dia. So kalau manual, macam mana kalau tengok buat guna GUI, ambil GDP, Arima GDP 22, view, pergi dekat residual diagnostic, correlogram ke statistik, ambil 8. So sama jugalah. Tapi kalau kat sini, kita tengok eh, kalau saya run balik kat sini, benda ni tak ada lagi tau. So run, okay, so saya kena start balik. Okay, saya kena stop kat sini. Contoh dia lah kalau saya tak nak buat tadi tu. So saya run. Okay, dah hilang dah Corel yang tadi. So saya kena pergi kat sini, view, residual diagnostic, pergi kat correlogram ke statistik, ambil 8 yang di sini. So kat sini tak ada lagi, awak dah kena save. Okay, so pergi kat freeze, lepas tu name, lepas tu nama kan pula Corel Arima GDP 22. Dapat juga benda yang sama, tapi kan buang masa. Baik awak guna coding aja, lepas tu senang. Next time awak nak buat tu benda lain, awak cuma ubah sikit saja, ada siap kan. Sebab tu sebagai economist, analyst ke apa, masa adalah penting bagi kita. Sebab tu saya galakkan awak buat belajar nak buat coding. Susah mula-mula je, lepas tu senang. So kalau nampak kat sini ada masalah lagi lah, so kita kena tambah lag kat sini. Kita takkan ubah-ubah lagi, kita akan tambah untuk fit yang pada dua-dua ni tadi lah, base yang ada tadi. So, untuk cara tambah senang saja. So saya buat nota kat sini, re-estimate. Re-estimate if needed by adding some lags and compare again. Nah, compare again tu maksudnya compare yang dekat residual untuk daripada correlogram ni tadilah. So cara untuk ni senang saja, sebab ni dah ada string variable, object variable. So kita tak boleh tambah lagi. So kita letakkan C dengan D. Okay, C sama dengan 1, D sama dengan 1. Kenapa saya letak C dengan 1? Sebab C refer pada AR. So kalau nampak kat sini, AR pun ada problem partial correlation, MA pun ada problem,
dekat satu. So letak C ni merujuk kepada satu sini dan D merujuk kepada satu yang sini. So dia macam matching lah. A akan rujuk pada AR, B, M, A. C, AR, D, M, A. So dia punya orang kata konsep dia senang nak faham tu. So bila kat sini kita tambah balik. So mudah saja kita ambil equation yang ni tadi. Copy. Okay. And then pastekan dekat bawah. Okay. So equation Arima. So kat sini awak kena tambah lain. Sebab ni tadi equation tadi nama. So kena letak C dengan D. So automatic dia ada nama Arima GDP 2211. So 2 AR 2 MA 2 AR 1 MA 1. Sebab awak tambah. So tambah je lah kat sini. So copy ni and paste ARC dengan D, MAD. Ha, tu dia punya ni lah. Kita try and then kita kena compare balik. Ha, tu yang cakap compare tu. So ni next adalah compare. So ni sama juga. Ini adalah C, ini adalah D. Tambah C dengan D. Yang ni pun tambah C dengan D. Senang saja. So awak akan selesa match dengan nama. Okay, kita tengok. Sudah siap. So ini Arima GDP AR2 MA2 AR1 MA1. So tengok. Ada problem lagi. So kalau kita nampak kat sini 2 memang kita dah capture lah. Dia punya AR2 dengan MA2. So kita try pada leg yang seterusnya. So kita sentiasa ambil leg yang paling hampir dengan ni lah. Maksudnya logically apa yang berlaku pada awak hari ni mungkin dipengaruhi oleh semalam, kemarin, 3 hari lepas, 4 hari lepas. Takkanlah apa yang berlaku pada awak akan selesai dipengaruhi oleh bulan lepas. Tak logik lah, jauh sangat kan benda tu. Itu dia logically lah, kita ambil yang paling sikit dulu. So kita tambah AR3 dengan MA3 juga. Okay, so ambil lagi yang kali kedua. Sebab kita nak semua kat dalam 9 tu. So ini E dengan F pula lah. Sama juga, E menunjukkan adalah AR3 dan F adalah MA3. Okay, ini sama tambah. So ini adalah E, ini adalah F, tambah E dengan F. So tambah ni, copy ni juga, ni sekali lagi. So AR E, ini MA F. So dekat sini tambah sama juga E F, ini tambah juga E F. Itu dia punya. So awak akan nampak numbering dari sini lah. Okay, so buat sekali lagi. So dah ada tambah, kan senang. Awak ada estimate untuk ni. Untuk AR2, AR1, AR3, MA2, MA1, MA3 ada sigma SQ. Dan awak tengok dia punya residual daripada korelogram dia. Dah okey semua dalam ni. So inilah yang akan jadi base kita untuk fokus. Itu dia punya idea lah. Jadi untuk awak punya variable nanti awak kena adjust berdasarkan rule yang macam ni lah. Sampai dia punya dalam ni adalah fit untuk fokus. Dia punya idea. Ini dalam. So biasanya kalau untuk quarterly saya ambil sampai 8 lah. Sebab apa 2 tahun. Kalau awak punya series adalah monthly, saya cadangkan sampai maksimum 12 lah. At least setahun. Setahun should be okay untuk monthly. Sebab dalam setahun adjustment kita dah boleh berlaku lah. Okay. So untuk ni, so jadi final model yang kita akan dapat sini adalah, saya tuliskan final model ya. Final model. So percent final. So ni kita akan buat fokus pada sini nanti. Sama dengan Arima GDP AR1, AR2, AR3. So MA1, MA2, MA3. So inilah. So final. So ini adalah final model yang awak dah buat. Dan kita boleh juga rename untuk memudahkan untuk compare dengan final ni. Sebab tadi kita dah pilih yang ni kan. So yang kat sini tadi adalah Arima. Kalau tengok kat sini, kalau saya run balik, save. Okay, adalah Arima GDP 221133 kan. So apa 22 ni apa semua, mungkin awak akan confuse ke apa. So rename. So rename, ambil tengok dia punya variable ni, dia punya question. So copy dia punya ni. Okay, so paste kat sini. Kemudian tukar je dengan yang nama final. Okay, send final. Okay, so sekarang saya akan renamekan ni kot, jadi untuk mudah awak faham lah. Ada AR MA dengan ni. Okay, okay. So dah rename. So ini adalah Arima GDP AR1, AR2, MA, AR3, MA1, MA2, MA3. Ini adalah
final model kita yang kita akan gunakan untuk fokus. Okay, tamat untuk video ini. Untuk video yang seterusnya, saya akan terangkan yang keempat, iaitu forecasting. So kat sini lah dia punya part kalau dalam buku Gujarati. Okay, forecasting. So kat sini, copy balik ni. Senang je bila ada program ni. Kita buat. Okay, copy. Paste. So part adalah forecasting. So dekat sini, kita akan buat untuk yang pertama adalah in sample forecast dulu. In sample forecast. So dekat sini sample. Percent sample start. Percent sample end. Okay. So freeze in forecast. In sample forecast, sebab saya nak freezekan table dia. So, copy yang percent final ni tadi. So, kita akan ambil equation yang nama dia ARIMA GDP AR1 sampai lah MA3 ni. So, type dot forecast. Ini adalah dynamic forecast eh. Dia ada beza. Satu ada case static forecast, satu ada dynamic. Kalau static, awak tuliskan kat sini fit. Ini adalah static forecast. Kalau untuk dynamic forecast, awak tulis forecast lah. EG. E adalah evaluation table dan G adalah graph. Cuma dalam case bila dah membuat pada table, ada sometimes dia graph dia tak appear. Okay, so saya nak namakan dia, rename balik series tadi adalah A lah. Okay, curly bracket percent A. Tutup curly bracket. F, focus underscore in. Ini adalah nama dia. So kita boleh tengok macam mana performance dia lah. So save. Kita sekat kat sini. So, bila kita freeze, dapat in focus, kita akan dapat. So, ini adalah performance error untuk comparison. Nah, ini yang saya nak awak letak dalam awak punya ni lah. Kalau awak tengok kat sini, in sample focus dah buat focus error. Inilah kriteria yang saya dah tunjukkan dekat ni tadi. So, kalau merujuk balik kepada formula dia, macam mana kita boleh dapat ni. Sekejap kat sini, file. Open. Okay, modeling forecasting. So dekat ni lah formula dia. Kalau nak tengok teori dia yang kat sini. So ni RMSE. Ini mean absolute error. Tengok pada kita menota yang masa kuliah pertama dulu. Mean absolute percentage error. Till you statistic. So saya nak awak report empat benda ni lah. So root mean square error. Root mean absolute error. Mean absolute percentage error. Dan till inequality coefficient. Till statistic tu till inequality coefficient. So report empat benda ni. So ni kita akan dapat. Kenapa bila ensemble focus ada, kita boleh buat performance comparison sebab ada true value. Kalau out sample forecast, value tu tak ada lagi. So tak boleh buat apalah. Tapi kecuali kalau macam kita, sebab kita sampai 2019 Q4. So untuk 2019 Q2020 kuartal 1. Sebab contoh macam GDP dah keluar. So kita boleh buat kita punya comparison sendirilah. Cuma dalam case ni saya tak tunjuk. Cuma saya akan tunjuk macam mana fikir forecast yang kita anggap value tu tak ada. So kalau ada true value, kita boleh compare lah. Kalau tak ada true value, kita tak boleh buat apalah. Ataupun kita anggap macam baseline value ke. Tu kita punya prediction lah daripada sini. Okay. Sebenarnya kita nak buat growth rate comparison. Sebab biasa dalam KDNK ke apa, kita akan consider growth. Jarak kalau orang consider value dia. Kecuali kalau macam awak nak kira deficit ke apa, awak akan consider value. Tapi kalau nak consider growth, okay, kita buat growth rate comparison. Okay, so sekarang contohnya series GR actual. Ini nama saya bagi untuk growth rate yang sebenar. Sama dengan Alias PCY. PCY ni adalah percentage change year. Okay, ambil yang series A ni tadi. GDP yang asal. Okay. Okay, satu lagi saya nak tunjukkan in focus ni. Macam mana kalau boleh nampak graph. Okay, ambil yang ni tadi. Kemudian focus. Awak ambil daripada, okay, ni in sample. Dynamic. Ni static saya cakap tadi. So ambil GDPF lah contoh dia. Ni yang saya kata boleh nampak graph dan ni evaluation table. So sama juga macam kita compare dengan table terus lah. Macam tu. Okay. So ini ambil A. So untuk yang kedua adalah series GR growth in sample forecast sama dengan Alias PCY percentage change year. Ambil yang ni tadi. Okay. Copy. Paste.
So now awak boleh tengok dia punya ni lah. So boleh plotkan graf. So graf G1.line. Okay, GR actual, ambil plotkan kedua-dua ni. Actual GR in sample. Okay, so kita akan stop sampai in sample focus lah untuk video yang ni dulu. So graph rate comparison, so kita tengok apa dia punya result dia. So kalau nampak dekat sini, ambil G1 sebab dia punya graph untuk in sample focus punya comparison. So macam ni lah. Kalau tengok, inilah performance untuk Arima yang kat sini dan actual dia, growth dia macam ni. So kalau saya contohlah, saya shortkan dia punya ni ya. Okay, SMPL 2019 Q1, 2019 Q4. Okay, kalau kita tengok G1, oh sebab dia dah ni tadi. So kalau kita nak ambil ni saja, so sample 2000 ataupun percent dan n minus 4% dan n. Okay, kita ambil ini saja. Okay, kita ambil graf. So boleh nampak lah beza dia kalau yang untuk in sample focus dapat around 5, tapi yang sebenarnya kurang. So ini 4.74, yang ini adalah 4.48, 4.5, yang ini adalah 4.9, yang masa suku keempat 3.6. So tu beza dia bila hari masa kita pakai dynamic focus, itu konteks lah. Okay, selesai untuk video yang ini. Video yang seterusnya saya akan sambung untuk sample focus, dan yang terakhir adalah macam mana nak buat automation dari segi table dan untuk quarter dan juga untuk yearly punya table. Sebab apa? Mungkin awak akan rasa macam, alah, apa nak kena buat kan? Senang je buatlah manual. Tapi awak spend masa lebih untuk sekarang untuk memudahkan bila awak dah kerja ke apa, nanti awak boleh faham, awak boleh transform dalam code, jadi awak dah jimatkan untuk masa-masa awak yang seterusnya. Okay, so kalau kita run yang terakhir, tunjuk balik sekali lagi. So ini adalah untuk yang ni, so dapat contoh yang macam ni lah. Okay, saya tak nak ni lah, ambil pada awal balik. Okay, so save. Okay, ini adalah yang latest. So sampai line 121. Okay, ini saja untuk video ini. So next kita akan sambung untuk sample focus dengan macam mana nak create table untuk quarterly dan juga yearly. Okay, dalam video yang ketujuh ni saya akan sambung berkenaan dengan sample focus lah. Sebelum ni kita dah bincangkan in sample focus, growth rate comparison, dan sekarang dah sampai line 121 lah kalau ikut saya punya kata coding ni. Okay, untuk yang seterusnya, kalau mungkin kat sini, kalau saya tengok balik tadi kalau tengok pada G1 ni, graf dia start daripada 2010 kan, sebab nilai ni besar, tinggi. So ini disebabkan salah satu puncanya adalah kita berlaku krisis pada tahun 2009. Jadi pada tahun 2010 tu kata base effect yang menyebabkan growth ni jadi tinggi lah. Jadi kalau awak nak tengok, awak mungkin boleh start daripada 2014, awak akan nampak yang lebih ni. So kat sini awak type dia sample 2014% dan n. Jadi boleh nampak yang orang kata keseluruhan lah. So boleh cuba run. So kalau awak nampak kat sini, tengok pada G1, kita nampak dengan menggunakan boxing genus methodology, dia menganggap kadar pertumbuhan adalah malar sekitar 5. Yang ni pun sekitar 5 dia punya nilai dia. Dan pada orang kata, tapi sebenarnya dia adalah berbentuk macam ni lah, naik turun naik turun. Itu orang kata antara kelemahan pada model Boxing-Kit sini sendiri, sebab dia menganggap let the variable speaks for itself. Itu maksud dia. Ini saya nak tunjuk contoh je lah. Okay, kita akan sambung untuk sample focus. Okay, seterusnya type kat sini line 124 sample focus. Okay, sample percent FCST start percent FCST end. Okay, jadi inilah gunanya kenapa pada awalnya kita dah letak nilai macam ni. Jadi nak akhir nanti awak nak tukar, senang aje, tak ada masalah. Okay, seterusnya, okay, freeze in bracket, nama ni saya nak namakan table dia adalah outfocus lah, tapi sebenarnya dia tak ada bagi impact pun untuk ni. So tak perlu namakan pun tak apa, sebab dia tak ada table untuk ni.
So ambil yang equation final ni tadi. Ambil yang ni final. Ambil je copy je ni. Okay, cuma kena ubah sikit lah. Ni. Kemudian ini kita tak nak namakan F underscore in, sebab ini adalah in sample. So saya buang ni, saya namakan F sahaja. Okay, seterusnya kita nak combinekan. Sebab kalau ni, okay, saya run eh. Start percent dot underscore n. Ha, jadi ini kita nak gabungkan dengan sample yang sini lah. Okay, letak bawah dia series. Okay, sama dengan A. Send the score A. And then sample alias. Ni akan gabungkan sample lah. Itu dia punya konsep dia. So kalau letak kat sini, so kita ambil pada series GDPF tadi. Ha, dia dah ada daripada yang awal sampailah yang akhir. So dia complete lah orang kata sample dia. Okay, jadi bila dah ini, kita nak pergi kepada growth rate comparison je yang terakhir. So kat sini growth rate comparison. Comparison. Okay, bawah dia series GR underscore ARIMA sama dengan layers PCY in bracket. Ambil yang series ni tadi. Kita nak ambil growth rate dia. Okay, biasanya kita akan kod dalam growth rate. Okay, so try run. Okay, tengok GR ARIMA. So ini kita dah dapat dalam dia punya nilai growth rate dia. Ha, so dia hypothesize kan nilai pada 20 kuartal 1 adalah 4.5% dia punya growth dia. Adakah betul? Ha, so kalau ingat apa saya dah tunjuk dekat grup hari tu, hari Selasa lepas, sebenarnya kadar pertumbuhan ekonomi kita pada suku pertama tahun 2020 adalah 0.7% saja. So kenapa ini terjadi? Sebab untuk data berdasarkan univariate series ni ataupun ARIMA ataupun Box-Jenkins, dia tak ada maklumat yang COVID-19 dah kena dekat negara kita. Kalau ada data sebelum ni semua positif je. Takkan tiba-tiba dia nak negatif. Ha, itu maksud dia kat situ. Kita yang kena bantu bagi maklumat tu pada dia. Ha, itulah sebenarnya dari segi contoh modeling. Macam saya pun kat Kementerian Kewangan, ada 9 model yang saya pakai. Dan ARIMA adalah salah satu model yang saya gunakan lah. Okay. Itu saja untuk video yang ini. Dan kita akan sambung dengan video yang ke-8. Iaitu saya nak jawab. Walaupun ni sebenarnya result dah ada, awak boleh copy terus. Tapi saya nak jawab macam mana nak automasikan benda ni sampai dia jadi dalam bentuk table dan juga graph untuk quarter dan juga annual. Kalau data awak yang ada yang tahunan, ada guru yang ada data dalam bulanan, senang saja awak pun boleh convert juga kepada tahunan. Benda yang ringkas. Okey, dalam video yang ke-8, saya nak tunjuk awak cara macam mana kita boleh automasikan benda-benda yang remeh lah. Contohnya macam nak convert kepada table lah, guna awak terus boleh letak dalam awak punya result. Ha, walaupun sebenarnya kalau kita katakan apa kita dapat comparison ni pun dah okey dah sebenarnya. Tapi saya nak tunjuk awak cari yang lebih efisien lah. Okay, so cari untuk buat ni. So, percayalah ini akan bermanfaat bagi awak. Sebab bila awak dah faham proses, benda lain akan jadi senang lah. So, pertama sekali kita akan buat table untuk quarter. Quarter table. Okay. Tu yang kat sini. Pertama sekali kita nak buat page yang baru. So, kalau perasan ini page nama ARIMA. So sekarang saya nak buat page yang baru kat sini lah. So biasa untuk buat page, specify by frequency, kita boleh kata apa nama page yang kita nak apa semua lah. Contoh kat sini letakkan nama page. So sekarang macam ni kita nak buat guna coding lah. Okay, so sekarang page create page, saya namakan dia QOQ, quarterly. Okay, frequency dia mesti Q. Dan untuk dia punya sample size, samalah %.start percent FCST N. Itu dia punya ni. Okay, kemudian string, saya nak create satu string sum vals, sum value. It's anything. Sebenarnya ini adalah anything nama yang awak boleh pakai lah. So nak pakai sum vals. Okay, jatuhnya sama dengan buat string GR underscore actual GR underscore ARIMA. So sekarang saya nak copy
nilai daripada actual dengan Arima ni pindah ke kat sini. So anything saya update in future, automatic dia akan copy juga benda yang sama. Itu gunanya kita buat coding lah. So sekarang macam mana kita nak copy? Senang saja. Buat satu loop for %a, kita copykan dia punya ni, some vals ni. Tapi kena ingat, awak kena letak curly bracket dekat sini. Letakkan curly bracket kat sini. Copy. Okay, C sama dengan S. Okay, C sama dengan S maksudnya copy semuanya sum. Sum ni maksudnya apa nilai yang ada kat sini, kita akan copy bulat-bulat pindah ke nilai dekat sini. Ha, ini berguna kalau contohnya macam daripada series yang lebih tinggi kepada series yang dia punya frekuensi dia lebih rendah. Contohnya daripada suku tahunan kepada tahunan. So suku tahunan awak tambahkan 1, 2, 3, 4 pergi kat tahunan. Kadang-kadang awak nak average, ada setengah benda kita tambah, ada setengah benda kita average. Contohnya yang tak boleh tambah, kena average adalah ringgit. Ha, macam mana awak nak buat tambah kan? Mana boleh. So kalau contohnya kuartal pertama ringgit 4 ringgit 30 sen, kuartal kedua 4 ringgit 40 sen, takkan awak nak tambah? Tak boleh lah. Awak kena pakai average. Itu konsep. Ada setengah benda kita tambah. Macam KDNK kita tambah. Ha, itu maksudnya. Okay, so ambil daripada file ni. So Arima tadi sebenarnya untuk pengetahuan adalah pada percent file yang kat sini. So kita boleh gunakan balik dia lah. Nama yang sama, curly bracket, percent file. Okay, untuk copy buat backslash macam ni. Okay, percent A. So percent A adalah berapa nilai yang kita dah code kat sini lah. Ha, kita nak repeat dia. Okay, curly bracket, percent A, and then letaklah dekat sini star. Star ni maksud dia macam copy dengan link. So bila ada for, kena ada next akhir dia. Okay, so bila habis kat sini, kita tengok. So dah dipindahkan. Nilai yang kat sini sama dipindahkan kat sini juga. Ha, itu dia punya konsep lah. Okay, so now apa yang kita nak buat adalah, oh yang ni tak ada. Perasan tak awak kenapa sini tak nama QOQ? Sebab saya jarakkan. Dia kena rapat. Okay, betulkan eh. Dah jadi QOQ. Ha, so ni wajib rapat lah. Antara E dengan apa, muka kurungan ni kena rapat. Okay, so sekarang saya nak buatkan satu group. So group G1. Okay, walaupun kat sini dah ada G1, iaitu nama graph objek, tapi sini kita boleh namakan G1 juga. Sebab apa? Dia yang penting tak berada dalam satu page yang sama. Okay, so sekarang untuk G1 ni, so saya nak buat satu loop lagi. So 4% B, saya nak ambil some bars ni juga. Saya nak masukkan dia dalam group. Okay, so G1.add. Okay, buka kurungan. Eh, tak perlu kurungan pun tak apa. Okay, percent B. Ini proses lah. Okay, kalau nampak kurungan saya rasa tak ada masalah kot. Okay, buat je. Okay, so next. So saya nak buat satu grup kosong, grup G1. So kalau saya stop kat sini, ataupun kalau saya tak nak stop tak apa, saya buat ni je, run selected. G1 already over kat sini. Okay, dia kena dekat page QOQ eh. Okay, run selected. So dah ada G1 tapi kosong. So bila saya run ni, okay, tengok kat sini, nilai dia dah ada daripada 2010 kuartal 1 untuk actual sampailah pada akhirnya untuk yang ni. So kalau perasan kat sini semua nilai dia samalah. So kita akan ambil daripada sample start pada 2010 kuartal 1 sampailah akhirnya pada yang kita fokus untuk sample yang tak ada lagi. Itu dia punya konsep dia lah. Okay, so ini dia punya tujuan. Dia awak boleh juga buat group G1 and then masukkan nilai apa pun boleh, sama juga. Tapi ni salah satu cara yang efisien. Maksudnya kalau ada banyak variable, awak declare sekali je dekat some vals ni. Ha, string ke demi proses lah. Okay, so now saya nak buat table. Okay, nak buat table senang sahaja prosesnya. So saya nak namakan string untuk table ni adalah %x sama dengan arima underscore quarter. Okay, tutup string. And then kemudian sample percent dan n, ataupun sample n lah. Ha, kita ambil sample n, sample underscore n minus 4. So maksudnya bila sample yang terakhir saya ambil tu, saya ambilkan daripada orang kata data yang terakhir lah. So kadang-kadang jadi confusing kalau sample n awak tak pada dan n. Ha, itu yang kadang nak pilih dan n ke pilih sample n. So kalau nak dalam kes ni, disebabkan saya punya sample yang terakhir adalah sama
dengan dan end. Ha ni. Sama dulu. So tak ada jadi masalah lah. Ha, so kalau nak bagus nak bersambung dengan ni, awak pakai dot underscore n lah. Okay, contoh kalau macam saya nak pakai dot underscore n eh. Tak ada pakai ni sebab nak sambungkan dengan fokus. Okay. So, percent FCST underscore n. Okay, freeze. Saya nak freezekan table ni. Saya nak freezekan series. Ha, series saya buat nak jadikan freeze macam ni lah. Itu maksud dia. So, macam mana dalam kod nak freezekan dia, senang saja. Freeze. Okay, in bracket. Ambil yang X ni tadi. Nama table ni tadi. Kita nak jadikan dia kat sini. So, bila kita nak kod dia balik, kita kena jadikan dia dalam apa curly bracket lah. Tutup. Okay, G1 dot sheet in bracket T. So, T in form of table lah sebenarnya. Okay. So, sekarang bila dekat sini. See. Kalau contoh kita run. So, dekat sini dah jadi bentuk Arima. Ha, kan cantik. Cuma kat sini tak nice lagi. Saya nak make up sikit. So proses make up ni sebenarnya awak belajar senang je. Awak buat sekali je. Lepas tu next step boleh ulang. So string names. So string names sama dengan. Okay. Cara nak buat string names ni awak kena buat 3 kali macam ni dulu. Okay. GDP dash actual. Okay. Okay. Tutup 2. Kemudian buat 2 lagi. GDP dash Arima 3. So pastikan sampai ni semua warna merah lah. So dia pembuka dengan penutup 3, tengah-tengah dia 2. Itu dia punya syarat. So dia akan gantikan nama yang dekat sini. Ha, itu automatic. So sebab tu awak boleh nama ikut awak punya preference lah. Okay, so sekarang saya nak start untuk make upkan table ni. Macam mana proses dia senangnya. First, saya nak buat skala B contohnya sama dengan 0. Okay. So dekat sini 4% F untuk names ni tadi. Okay. So string names. Okay. Kemudian. Okay. B sama dengan skala B tambah 1. Ini macam orang kata konsep loop lah. Okay. Untuk kemudian saya nak rujuk pada table ni. Percent X. Okay. Kemudian buat buka kurungan. Okay. Skala B tambah 2 koma 1. Maksudnya kita nak isikan maklumat yang names ni tadilah. Dia akan ke bawah. Itu maksud dia. Okay. Tutup kurungan sama dengan percent F. Bila percent F saja, jadi dia merujuk kepada names ni maksudnya lah. Okay. String ni. Okay. So next. Okay, jadi kalau kita run seperti yang kat sini. So kat sini kita dah masukkan maklumat GDP actual dengan GDP Arima kat sini. Jadi kalau contohnya macam sebiasa saya buat table untuk macam orang kata untuk series yang banyak, ada banyak. Jadi saya boleh buat orang kata berturutan lah. Contoh kalau macam awak nak tengok saya buat yang dekat saya punya kalau saya boleh tunjuk lah eh. Saya tunjuk contohnya saya buat kuartal lepas. Yang kuartal ni punya saya tak update lagi dia punya coding semua. Saya buat, saya tak compilekan lagi. Ni IBM. Okay. All test. Saya rasa kat sini ada. Okay, serta saya run kat sini. Untuk yang masa kuartal 4 dulu, saya buat fokus. Okay, ni contoh. Ada 1, 2, 4, 6, 7. Saya buat table macam ni. So, kalau contoh saya nak tengok table yang untuk manufacturing. So, manufacturing banyak tak silap. So, saya tunjuk show tab manufacturing share. Tak ada. Macam mana? Kat mana dia ada? Oh, tak ada lagi ni. Sorry. Berkenaan benda lain. Okay. Tab main kot. Ni. Contoh dia. So, dekat sini. Banyak kan berapa banyak ni? 2, 4, sampailah 27. Ha, tu pentingnya kalau kita boleh buat orang kata string yang macam ni. So kita akan declare benda tu sekali saja instead of kena buat banyak kali. Ha, tu penting ni lah. Okay, sekarang saya nak make up dia, nak touch up, nak warnakan sikit ni, nak bulkan ni, nak jadikan color biru ni, nak jadikan, tak nak lah orang kata decimal pun banyak sangat kan. Ha, kita nak kurangkan. So macam mana cara dia, senang je.
Okey, sekarang kita nak make up table ni. Senang saja, boleh saya nak make up yang kat sini dulu untuk row yang pertama. Okey, yang kat sini. So apa yang saya nak buat adalah saya copy je ni. Okey. Paste, okey. Kemudian dot set text color. Okey, untuk row yang pertama, alias RGB red green blue, kod dia adalah 00. Kurang terjadi, boleh tengok dekat reviews dekat buku ke ataupun dekat Google lah apa dia punya kod untuk 00200 ni. Kemudian saya nak set juga kat sini lagi, saya paste lagi X sebab nama table ni adalah Harimau Quarter. So kat sini set font 1 bold. So saya nak boldkan dia. So kita cuba tengok. So kat sini dah jadi bold dan juga warna biru. So 00200 ni adalah warna biru. Itu orang kata color code untuk reviews lah biasanya. Okay, kita paste lagi. Kita nak make up lagi. Contoh ikut saya lah apa yang nak ni. So dot set format. Okay. 3B 4J F.1. So apa maksud dia? So ini maksud dia, kalau tengok dekat sini, ini adalah start pada 3 row yang ketiga, kolom B, sampailah row yang keempat, kolom J. Ada J dia. Ha, ni J. So saya nak dia ada satu decimal place saja. Okay, cuba test. Ha, kan jadi satu decimal place. So biasanya dalam GDP kita kuat satu decimal point saja. Kalau nak dua boleh, katalah dua. Cuba run. Buka. Dah jadi dua. Kan bagus. Efisien tak macam ni? Sebab itu pentingnya coding. Okay. Saya ambil satu lah. Okay. Kemudian saya nak paste lagi. Dot saya nak set untuk font untuk yang A ni pula. Okay, ini pun saya nak boldkan dia. So set font A, B. B bermaksud bold. So set font ni bold lah. Dia boleh bold ke macam mana ke. Okay. Kemudian saya nak justify dia pula. Ni. Dia kat center kan. Saya nak dia belah kiri. So belah kiri set just. Set just untuk A left. Okay. Dan kemudian show X. Ha, saya nak suruh dia tunjukkan table dia lah. So kami kat sini. Ha, so automatic tunjuk daripada 2018 kuota 4 sampai 2020 kuota 4. Walaupun nilai dia sama macam kita dah buat tadi. Bila kita buat macam ni, cuma tinggal copy ni saja. Letakkan dalam apa punya result dekat ni. Contoh kalau saya buka Word. Okay, sebab dia ni. Ni. Lepas tu saya kena pakai ni sikit. Pakai layout, kena pakai landscape. Okay. Paste saja. Dah senang. Inilah cara di antara kita boleh display result tu terus dengan cepat. Within less than 5 second. Itu yang kita nak macam tu lah. Bila tujuan kita buat programming ni. Okay, nak mudahkan jawab. Okay, sekarang saya buat untuk graph pula. So, untuk graph. So, percent %y sama dengan string graph underscore QOQ. Okay. Kemudian, saya nak buat graph yang dekat group 1 tadi ni. Okay. So, graph. Okay. Kena copy yang kat sini. Okay, buat curly bracket percent %y. Sebab kita akan ulang nama dia adalah graph underscore QOQ. Dot line G1. Saya nak upload untuk G1 lah. So kalau kat sini save, so run. Tengok apa jadi kat sini. Dia dah ada graph QOQ. Ni yang actual yang gelap sikit ni. Sebab kita sampai data sebenar 2019 kuota 4. Kuota 1, kuota 2, kuota 3, kuota 4 atau 2020 adalah data forecast. Okay, so kat sini next. Saya nak make up sikit graph ni. Sebab kalau tengok graph ni plain kan. Tak ada tajuk, tak ada apa kan. So saya nak make up sikit. So senang je kalau nak make up dia. So copy je ni balik. Okay. Cara nak make up, copy ni balik. Dan kita akan tulis apa yang kita nak adjust kat situ lah. So set LM. Set LM adalah set element 1. So bila 1 merujuk kepada GR actual. So dia bentuk pada mana yang awak sebut dulu lah. Okay, simbol. Saya nak jadikan dia simbol supaya nampak sikit. Fill square. Sebab saya minat fill square. Okay. Untuk kurungan. So line pattern. Saya tak nak ada pattern. None. Okay. Kemudian copy lagi, paste lagi dia punya ni. Saya nak ubah untuk set element tu juga. Saya nak tebalkan sikit di sini. Set element 1 line width ketebalan dia punya
dia punya bowl tu, dia punya kata fill square ni adalah 3. So dia tebal sikit. Okay. And then copy je ni, kita nak buat yang untuk elemen 2 pula, nak bagi dia tebal juga sikit. So 2. Yang ni saya kurangkan jadi 2 lah. Okay. Show Y. Kalau ni tadi show X, copy, paste kat bawah, show Y. Okay. So Y ni merujuk pada graf POQ. So run. So tunjuk kat sini, automatic kita dah nampak graf untuk table dan juga kita dah dapat berapa, apa orang kata dia punya untuk quarter punya ni. Sekala awak nak letak tajuk pun boleh, tapi saya tak nak bagi tahu dalam inilah cerita. Tapi saya nak buat senang je. Kalau awak boleh buat, saya bagi extra marks lah. Tu sebenarnya macam ni effort awak nak belajar. So paste lah kat sini. Dah jadi graf untuk quarter. So inilah result yang saya nak tengok. Itu je, senang je dengan saya. Okay, so kemudian kita nak pergi yang satu. So ini dah selesai lah untuk quarter. So log MSG. Dan kita buat okay, clip bracket percent A dash file percent file. Okay, untuk quarter. So save. So run. So keluar input size kat sini dan GR Arima, Arima quarter. Sebab apa? Percent file dengan A ni benda yang sama. Untuk percent file Arima, percent A Arima. Oh, sebab saya ada buat ni buat tadi. Percent A some vowels. Saya ada buat string A ke tadi? Rasanya tak ada. Oh, GR Arima. Betul lah. GR underscore Arima. Okay. It's good. Okay. So, maksudnya kita dah selesai untuk yang ni. Kalau tak nak letak ni pun tak apa. Buang je. So, kita dah selesai untuk table dan juga graf untuk quarter. So, contohnya, kenapa pentingnya awak buat graf macam ni? Okay, contohlah kat sini. Graf QQ. Awak tak nak namakan QQ. Ni awak tak nak namakan Arima quarter. Awak tukar je graf Q. Betul eh? So, run. Automatik nama dia dah berubah jadi graf Q. Senang aja. Sebab bila awak dah buat kod, awak nak tukar dia memang sangat senang. Okey, itu adalah untuk video yang kedua terakhir. Video yang terakhir saya akan terangkan pasal macam mana nak tukar kepada annual. Copy paste saja. Copy paste dan edit. Sangat senang. Okey. Sekian untuk video yang kelab. Dalam video yang terakhir saya akan just sentuh macam mana daripada quarter ataupun nanti kalau awak buat awak punya data dalam bentuk monthly contohnya, bulanan, awak boleh convert kepada tahunan lah. Sebab penting, sebab kadang-kadang kalau kita nak lihat kepada analis ke apa, awak ekonomis ke apa, awak akan biasanya awak akan bagi tahu juga dalam annual punya forecast lah, bukan saja quarter saja. So macam mana nak buat benda ni automation, copy paste eh. So saya ulang balik, saya underscore Z. So copy daripada quarter table tadi sampailah ke bawah. Okay, and then paste. So paste. So start di sinilah kita akan ubah, sebab saya nak jawab ubah. So ini tukar jadi annual. Annual ini tukar jadi ANN. Ini jadi A. Yang ni kena ubah sikit lah. Ini awak tukar jadi 2018. Macam tu kita nak ambil tahun yang satu tahun sebelum daripada tahun, at least 2 tahun lah sebelum orang kata data yang kita nak fokus pada tahun 2020. Ataupun kalau awak nak tukar pada 2019 pun okey juga. Cuma saya biasa pakai 2018 lah. So senang nampak banyak sikit. Ada 3 at least. 2018, 2019, 2020. Ini sama, tak ada masalah. Ini sama. Yang ini kena tukar. Sebab apa? Kita nak pergi kepada average. So bila average ni, sebab kita ambil, kita copy growth. So bila growth, konsep dia memang kita dapat growth pada contohnya, contohnya macam quarter eh, kita dapat growth pada 4.5, 4.9, 4.4, 3.6. Ambilkan ni, tambah semua, puratakan. Itu contoh kalau growth lah. Kalau value, ada kadang kena average, ada kadang kena sum. Tapi kalau untuk growth, usually consensus yang dipakai adalah kita boleh averagekan. Sebab itu saya pakai growth aja. So kat sini group G1 masih sama juga sebab kita buat dekat page ANN lah, page yang baru ni. So ni pun sama, G1, Arima, quarter, saya nak tukar annual. Okay, tukar kat sini annual. Sample dan N minus 4, bukan minus 4 lagi, minus 1 sahaja. Ini kita nak tengok kat sini. So dan N, so tentunya tempoh terakhir adalah pada 2019.
So awak tolak satu akan jadi 2018 lah, itu demi konteks dia. Okey, seterusnya ini sama, ini GDPR 5 pun sama, ini pun sama. Oh, senang aja, ini pun sama, tak payah tukar pun tak apa, tak ada masalah. Ini tukar jadi graf ENN. Okey. So yang ni tukar annual. Okey, kita cuba run apa jadi dia. Okey, so kat sini dah siap. Senang tak? Cepat aja. So kita dapat memang untuk tahun 2018 growth untuk ekonomi Malaysia adalah 4.7, pada 2019 4.3 dan pada 2020 yang kita fokus dapat 4.7. So kenapa 4.7 ni? Tu yang kita boleh zoom dekat kuarter. Zoom dekat kuarter tengok mana sebenarnya nilai dia mungkin tinggi. So sebenarnya antara yang penyumbang pada nilai ini tinggi adalah pada 2020 Q3 dan 2020 Q4. Seperti saya cakap, bila dalam modeling ke apa, contohnya pandemik COVID-19 tak dapat capture pun dalam box Jenkins. So sebab itu box Jenkins ni sebenarnya adalah dikonsider sebagai satu naik fokus lah. Masa dekat Kementerian Kewangan, contohnya saya gunakan ni sebagai benchmark. Macam mana dapat indication variable tu akan pergi tanpa kita anggap ada mana-mana shock. So kalau nak consider shock ke apa, kita kena consider model lain untuk complement kepada model box dan Jenkins ni. Okey, itu saja yang terakhir daripada saya untuk video ni. So ada keseluruhan, ada 9 video untuk minggu ni. Saya memang pecah-pecahkan supaya tak ada terlalu banyak nanti awak nak download. Dan ini juga adalah projek berkumpulan, jadi awak akan buat bertiga lah. So jadi bahagikan yang mana orang akan buat. So kalau saya boleh buka balik saya punya ni, video contohnya saya nak tengok dekat ni 3353. Oh sorry, dekat desktop saya simpan. Okay, kat projek 2 ni. Okay, so saya ulang balik yang kat sini. So keseluruhannya awak ada projek paper 25%, focus defense 10%, deadline adalah pada minggu yang ke-14 nanti, bulan depan. So at least awak kena ada 8 perkara ni, jadi bahagi-bahagikan sama awak lah. Tapi EVS code ni, kalau awak dah siap semua code ni, nanti awak copy paste je dalam ni. Tak ada masalah pun, sebenarnya 7 pun refresh je. So sebenarnya awak bahagikan dalam apa dia, ni awak pandai-pandai bagilah. Mungkin ada yang buat coding, ada yang buat ayat macam ni, analisis. Kemudian dari segi tajuk, ini adalah dimen tajuk dia. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya dalam grup. Jadi seolah awak bertanya dalam kelas dan kawan lain pun dapat manfaat. Percayalah, apa yang kita akan buat ni akan bagi manfaat pada awak lah. Jadi untuk minggu depan, ada satu minggu sebelum kita bercuti sempena hari raya puasa dan juga hari gawai pesta keamatan pada 1 Jun. Jadi konteksnya adalah untuk minggu depan saya akan just dedahkan berkenaan dengan seasonal harimah. Itu tak ada assignment lah berkenaan dengan seasonal harimah. Dan kemudian saya akan tunjukkan secara ringkas macam mana nak install Python dan juga macam mana kita boleh run OLS yang simple guna Python. Dan saya akan bagi assignment yang simple daripada awak. At least bila awak dah habis orang kata kursus EBBT 353 ni, awak faham macam mana time series analysis, macam mana nak buat fokus, dan awak faham macam mana dari segi konteks nak guna eViews, Python dan juga R. So value added untuk awak lah, bukan untuk saya, untuk awak sebagai manfaat. Okey, itu saja. So dia akan pergi kepada Pennsylvania State University punya Department of Statistics lah. So pada yang saya dah tengok banyak, so ini antara nota yang agak ringkas dan bagus macam mana nak menerangkan kepada awak seasonal harimau model tu macam mana sebenarnya. So sesuai dengan tarifan seasonal tu, dia adalah bermusim. So macam mana kita nak faham konsep bermusim itu sebenarnya lah. Okay, pertama sekali, seasonality in the time series is a regular pattern of changes that repeats over S time periods, where S defines the number of time periods until the pattern repeats again. So maksudnya contohnya, kalau kita tahu kalau awak nak kata awak adalah sebuah pengurus hotel atau resort, so biasanya benda ni adalah bermusim. Maksudnya masa musim cuti sekolah, pelanggan ramai. Bila pelanggan ramai, sale pun kira naik. Itu dia punya point lah. So tak adil kalau kita nak bandingkan waktu yang musim ramai dengan waktu yang musim tak ramai. So orang kata bukan apple to apple comparison. So tujuan kita buat seasonal ni adalah untuk dapatkan apple to apple comparison lah. For example, there is seasonality in monthly data for which high values tend always to occur in some particular months and low values tend always to occur in other particular months. Ini biasalah kalau benda yang melibatkan percutian, kalau contohnya awak terlibat dalam perkhidmatan catering, perkahwinan sebagai contohnya. So ada musim-musim tertentu yang awak punya revenue akan naik. So ini penting untuk awak fokus
berapa awak punya jangka revenue, jangka perbelanjaan, jangka ke mana company awak boleh pergi. Ini sebenarnya konsep yang penting lah. In this case, S sama dengan 12. Months per year is the span of the periodic seasonal behavior. So kalau usually dia punya rule of thumb dia, kita akan letakkan berapa dia punya seasonality itu adalah contohnya kalau sama dengan 12, kalau bulanan, kalau quarterly, 4 kali setahun. So untuk job scope saya dekat Kementerian, kami banyak gunakan untuk quarterly data dan juga monthly lah, sebab ada setengah data monthly keluar setiap bulan, ada setengah data setiap quarter keluar. In a seasonal ERMA model, seasonal AR and MA terms predict XT using data values and errors at times with legs that are multiples of S, the span of seasonality. So with monthly data, a seasonal first order atau regressive model will use XT tolak 12. Dia takkan guna data yang XT tolak 1. Dia guna XT tolak 12. Itu beza dia. Sebab nak ambil setahun yang lepas dia. So kalau sebenarnya untuk pengetahuan awak, penggunaan dalam data pengiraan inflasi sebagai contohnya, memang kita buat macam tu. Kita akan ambil contohnya inflasi pada bulan Mei 2020. Kita dapatkan berapa nilai indeks harga pengguna pada bulan 19. Pada bulan Mei 2019. Jadi kita bandingkan dengan indeks pada bulan Mei 2020. Jadi kat situ kita terus kira berapa dia punya orang kata kadar inflasi lah. To predict XT. For instance, if we were selling cooling fans, we might predict this August sales using last August sales. So ini dia punya idea dia. This relationship of predicting using last year's data will hold for any month of the year. So memang kalau untuk contoh CPI, memang kita guna konsep macam ni lah. A seasonal second order autoregressive model will use XT minus 12 and XT minus 24. Sebab apa minus 24 ni? 2 tahun yang sebelumnya. Itu dia punya cara. So here we will predict this August sales values from the past to August. A seasonal first order MA 1 model with S12 will use WT minus 12 as a predictor. A seasonal second order samalah WT minus 12 and WT minus 24. Okay, next, differencing. Almost by definition, it may be necessary to examine difference data when we have seasonality. So sama sebelum ni, dalam ARMA yang kita dah bincangkan, saya dah tunjukkan contoh minggu lepas, memang kita akan buat difference lah. So seasonality usually causes the series to be not stationary because the average values of at some particular times within the seasonal span months, for example, may be different than the average values at other times. For instance, our sales of cooling fans will always be higher in the summer months. Sebab apa? Bulan panas, musim panas kalau kat negara itu, of course, untuk kipas ni lagi ramai orang nak lah. Okay, next, seasonal differencing is defined as the difference between a value and a value with lag that is a multiple of S. So with S is equal to 12, which may occur with monthly data, a seasonal difference is, ini dia punya formula lah, 1 tolak B kuasa 12 dalam kurungan XT sama dengan XT tolak 12. So the difference may be about the same for each month of the year giving us a stationary series. Kalau yang untuk quarterly, kita buat ni 4 lah. So seasonal differencing akan remove seasonal trend and can also get rid of a seasonal random walk type of non-stationarity. Itu dia punya idea dia. Okay, contohnya kalau kat sini, okay ni saya tak nak sentuh, tak ada apa sangat. Okay, when both trend and seasonality are present, we may need to apply both a non-seasonal first difference and a seasonal difference. Okay, contohnya, that is we may need to examine the ACF autocorrelation function and PACF partial autocorrelation function untuk dia punya fungsi yang kita dah define tadi. So yang ini adalah seasonal punya ni, dan ni adalah non-seasonal lah. Itu dia punya beza dia. Removing trend doesn't mean that we have removed the dependency. We may have removed the mean, mu, t, part of which may include a periodic component. In some ways, we are breaking the dependency down into recent things that have happened and long-range things that have happened. Itu dia punya idea dia. Okay, non-seasonal behavior will still matter. With seasonal data, it is likely that short-run non-seasonal components will still contribute to the model. In the monthly sales of cooling fans mentioned above, for instance, sales in the previous month or two, along with the sales from the same month a year ago, may have predict this month's sales. Itu dia punya idea lah. Macam mana kita nak tahu
prediction tu apa yang boleh factorkan pada dia. So we'll have to look at the SAF and PSA behavior over the first few legs to assess what non-seasonal terms might work in the model. Okay, so penting walaupun dalam seasonal behavior, non-seasonal punya term tu kita kena tengok jugalah. Okay, dari segi formula, seasonal ARIMA model incorporates both non-seasonal and seasonal factors in a multiplicative model. One shorthand notation for the model is, okay, ni ARIMA, tu dia punya ni dia, yang PDQ kita dah tengok sebelum ni. So, P kecil ni adalah non-seasonal dan P yang besar ni semua adalah seasonal. Dan Q adalah seasonal MA order dan S adalah time spent untuk repeating seasonal pattern tu. Itu yang tadi S sama dengan 12 atau sama dengan 4 lah untuk quarterly. So, ini adalah non-seasonal component dan ini adalah seasonal component. Okay. So, yang ini example 4.1, dia tunjukkan dari segi formula lah macam mana dia punya ni. Yang saya nak terangkan adalah contohnya dekat sini. Does the model has MA terms at legs 1, 12 and 13 kat sini. This leads many to think that we identifying ACF for the model will have non-zero autocorrelations only at legs 1, 12 and 13. There's a slight surprise here. Okay, kenapa? There will also be a non-zero autocorrelation at leg 11. We supply a proof in the appendix below. So, appendix bawah ada kat sini lah. Ditunjukkan kat sini. Dia punya bila lebih pada range. Itu yang saya dah terangkan awak pada hari tu. So, lebih pada range. Apa dia punya implikasi lah. Despite at legs 1, 11 and 12 in the ACF, this is characteristic of the ACF for the ARIMA. Okay, because this model has non-seasonal and seasonal MA terms, the PSAF tapers non-seasonally. Following leg 1 and tapers seasonally, there is near S sama dengan 12 and near again and again near leg 2 darat 12 pada leg yang ke-24. Itu dia punya idea dia. Okay, untuk example 4.2, kalau yang atas ni adalah 001 darat 001, yang ini adalah 100100. So, ini adalah AR term lah. Yang ini adalah apa nama MA term. Okay. The model includes a non-seasonal AR1 term, a seasonal AR1 term, no differencing, no MA terms and a seasonal period S sama dengan 12. Okay, so tengok kat sini. This is an AR model with predictors at legs 1, 12 and 13. So, R can be used to determine and plot the PSAF for this model. So, that PSAF, partial autocorrelation function, macam ni dia punya ni. So, it's not quite what you might expect for an AR model. But it almost is. There are distinct spikes at legs 1, 12 and 13 with a bit of action coming before leg 12. Then, it cuts off after leg 13. Itu dia punya, dia cuma ni tak ada nombor, dia tak tunjuk dengan detail lah. Ni dia tunjuk arkoman. So, ni saya takkan ni lah sebab yang pada saya untuk seasonal ARIMA ni saya lebih nak orang kata je sebagai lecture. At least awak dapat idea dia punya teori dia macam mana. Sebab itu, saya terus bagi rujukan pada Pennsylvania punya ni. So, selain daripada awak tengok untuk seasonal ARIMA ni, awak boleh tengok juga basic-basic yang lain. Sebab satu hari nanti mungkinlah kalau ditakdirkan awak bekerja dalam bidang yang melibatkan analisis. So, benda-benda ni semua akan bagi orang kata advantage pada awak lah sebab awak faham kenapa benda tu boleh jadi macam tu. Okay, so sekarang dia cerita pasal step dia. So, identifying a seasonal model. Step 1, do a time series plot of the data. So, macam biasa lah. Examine it for features such as trend and seasonality. So, yang step kedua adalah do any necessary differencing. So, macam yang kita buat non-seasonal hari tu pun, kita buat differencing jugalah. General guideline dia adalah if there is seasonality and no trend, take a difference of leg S. Contohnya kalau 12 difference untuk monthly data lah. Okay, if there is a linear trend and no obvious seasonality, then take a first difference. So, maksudnya ini tolak dengan yang sebelumnya saja. Okay, if there is a curve trend, consider a transformation of the data before differencing. Kalau there is a both trend and seasonality, apply a seasonal difference to the data and re-evaluate the trend. If a trend remains, then take the first difference. For instance, if the series is called X, commands in R, ini dia tunjuk contoh guna R. Sebab itu sebenarnya kalau dekat universiti luar, negara lah contoh, mereka dah banyak guna Python dengan R. Cuma dekat Malaysia ni, saya rasa mungkin pendedahan tu tak begitu banyak. Kalau yang saya dulu adalah juga kawan daripada statistik, asalnya dua orang ada belajar. Tapi statistik tu bawa fakulti sains teknologi lah. Tapi sebetulnya kalau awak ambil major econometric, then you should know also lah. Sebab itu dalam komponen kita yang seterusnya, antara yang saya akan cover selain daripada random walk model, saya akan cover ajar juga awak macam mana nak buat
nak faham basic coding dalam R selain daripada Python ni lah, yang kita akan cover lepas untuk video seterusnya. So step 3, examine the SCF and PSF order difference data. Kalau kita dah buat differencing, so kalau untuk non-seasonal term, examine the alleles to judge non-seasonal terms. So spikes in the SCF indicate non-seasonal MA terms. So spikes in the PSF at low legs indicate possible non-seasonal AR term. So kalau untuk seasonal term pula, examine the patterns across legs that are multiples of S. Contohnya for monthly data, look at legs 12, 24, 36. So ini dia punya idea dia. Bila seasonal ni, kita akan ambil yang tempo dia dengan dia juga. Itu dia punya idea lah. Judge the SCF and PSF at the seasonal legs in the same way you do for the earlier legs. So step yang keempat, estimate the models that might be reasonable on the basis of step 3. Don't forget to include any differencing that you did before looking at the SCF and PSF. In the software, specify the original series as the data and then indicate the desired differencing when specifying parameters in the ARIMA command that you are using. Okay, step 5, examine the residuals. Contohnya dengan guna SCF, box piece, ini je kriteria untuk statistik lah. So, compare AKK information criterion atau Bayesian information criterion values to choose among several models. So, ini yang macam kita dah tengok, dia lebih basic dia memang ada ARIMA juga. So, seasonal term ni basically dia tambah, ada tambah seasonal term je. Sebab itu saya tak begitu highlightkan sangat ini untuk awak punya hands on lah. Okay, contoh yang ni, ini bagus ya contohnya. Data series are monthly series or measure of flow out of the Colorado River at particular site for N sama dengan 600 consecutive months. So daripada bulan 1 sampailah, kalau 600 bagi 12 lebih kurang dalam 50 tahun lah. So attempt series plot is, with so many data points, it's difficult to judge whether there is seasonality. If it is was your job to work on data like this, you probably would know that river flow is seasonal. Okay, kenapa? Perhaps likely to be higher in the late spring and early summer due to snow runoff. Ini ada kait dengan sains sikit lah kenapa benda ni boleh jadi. Okay, without this knowledge, we might determine means by month of the year. Below is a plot of means for the 12 months of the year. It is clear that there are monthly differences which is seasonality. So, boleh nampak sekitar bulan ni naik. Lepas tu, trend dia masih jatuh. Okay, looking back at the time series plot, it is hard to judge whether there's any long run trend. So, if there is, it's like. Okay, step yang kedua dengan ketiga, we might try the idea that there is seasonality but no trend. So to do this, we can create variable that gives the 12 differences which is seasonal differences dengan cara XT tolak XT minus 12. Lepas tu kita tengok SCF dengan PSF. Ini yang saya kata bila buat difference tu, masa hari tu kita buat difference, nilai yang ini tolakkan dengan nilai dengan satu period sebelum dia. Tapi kalau seasonality dalam kes ni, kita akan tolak nilai XT tu dengan 12 bulan sebelum dia. Sebab apa? Kita ambil dalam kes ni bulanan. Lepas tu kita tengok korelogram tu nampak ACF dengan PACF dia. Nah, itu dia punya dia lah. So contoh kalau kat sini nampak dia punya pattern macam ni. Kalau untuk non-seasonal behavior, the PACF shows a clear spike at leg 1 and not much else until about leg 11. This is accompanied by a tapering pattern in the early legs of the SCF. A non-seasonal AR1 may be a useful part of the model. Okay, untuk seasonal behavior, we look at what's going on around legs 12, 24 and so on. In the SCF, there's cluster of negative spikes around leg 12 and then no smart else. PSCF pula tapers in multiples of S. That is, the PSCF has significant legs at 12, 24, 36 and so on. This is similar to what we saw for a seasonal MA1 component in example 1 of this lesson. So remembering that we are looking for at 12 differences, but nak cari dia punya seasonal kan. Okay, the model we might try for the original series is ARIMA 100 dan 011 tu yang 12 punya lah. So R results bila kita dapat macam ni, atau dia punya result ni, ini daripada R punya software. So saya tak akan ni lah, kita akan buat as on, kita tengok je. So yang kelima adalah diagnostic. So the normality and box speech test results are shown in lesson 4.2. Besides normality, things look good. Box speech statistics are all non-significant and the estimated ARIMA coefficients are statistically significant. So SCF of the residuals looks good too. I tunjukkan. What doesn't look perfect is a plot of residuals versus fit. Ni nak tunjukkan non-constant variance ni mau kepada heteroskedasticity lah, tapi kita tak akan tengok dengan lebih lanjut. So we've got 3 choice. Itu dia punya ni. So basically,
idea dalam orang kata seasonal Arima ni, inilah dia punya basic idea. Macam mana kalau awak nak faham. So saya pun tak nak sentuh lebih lanjut, sebab sebenarnya benda yang betul-betul awak kena faham adalah Arima itu sendiri dulu. Kemudian daripada Arima ada pecahan keluarga-keluarga dia. So kalau awak dah betul-betul expert dalam konsep Arima, supposedly konsep yang tambahan ni tak ada masalah. Cuma disebabkan kita dah mention dalam orang kata sinopsis kursus, iaitu saya mesti dedahkan awak dengan model box Jenkins tanpa musim dah dan bermusim. Sebab itu saya terangkan juga at least secara konsep dia macam mana lah. Untuk pembacaan lanjut, awak boleh baca keseluruhan nota-nota ni. Ini berguna untuk awak pada masa akan datang. Okey, jadi ini adalah penamat untuk video yang pertama. So kalau berdasarkan sinopsis, kita dah cover semua kecuali model perjalanan rawak saja. So ini saya akan sentuh dalam untuk lecture note selepas raya lah. So basically kita ada 4 minggu lagi selepas raya. Minggu terakhir saya dah reservekan untuk awak punya pembentangan berkaitan dengan projek 2. So ada lagi 3 minggu tu saya akan slotkan slot-slot yang ringkas dan sedikit tutorial ringkas at least untuk pendedahan kepada awak berkaitan dengan model perjalanan rawak. Mungkin kita akan gunakan EV saja. Kemudian kita akan buat R. Saya akan dedah awak pada konsep R, dan kemudian 1 minggu ekstra tu mungkin saya akan plan untuk dedahkan sama ada aplikasi Python ataupun R lah. Itu dia punya yang saya nak tunjukkan pada awak. Okey, tamat untuk video yang pertama berkenaan seasonal Arima. Sekarang kita akan sambung dari sambungan yang pertama tadi. So saya ulang semula, dalam chapter 22 Gujarati ada 3 bahagian. So ini adalah bahagian kedua. Sebelum ni bahagian pertama dan selepas ni adalah bahagian ketiga. Okey, yang ini sambungan daripada ACF dengan PACF tadi. So untuk rujukan awak boleh tengok pada figure yang sebelumnya lah. Berdasarkan bacaan tu, tapi dia tak ada cerita apa sangat lah. Saya nak fokus kepada estimation Arima model ni. Let Y study denote the first differences of US log GDP. Then our tentatively identified MA model adalah Y study sama dengan ni. So dia ambil error term ni sahaja. Jadi ini dikonsider sebagai Arima. Ini dia guna contoh Minitab lah. Tapi dalam kes ni kita akan pakai views. So dapat R square awak 0.1217 dan dia punya apa nama W. Watson adalah 1.9705. We leave it as an exercise for the reader to estimate other Arima models for the first difference LGDP series. Maksudnya dia cuma pakai MA model sebagai contohnya, tapi dia tak bagi contoh yang lain lah, Arima ke AR ke. So kita akan, dalam saya punya hands on nanti saya akan tunjukkan detail, dan ini yang awak kena buat untuk projek awak lah. So untuk projek awak adalah hasilkan awak punya fokus sendiri guna box Jenkins, dan awak kena defense awak punya fokus. Defend awak punya fokus. Okay, kalau tengok diagnostic checking, how do we know that the model in question 22.5.2 is a reasonable fit to the data? So salah satu diagnostik untuk dapatkan ni adalah dengan dapatkan residual dan obtain the ACF and PACF of these residuals say up to leg 25. So ikut berapa yang awak ni lah. Biasanya kalau saya pakai untuk MOF ni, saya pakai sampai 20 cukup dah. So tak ada terlalu banyak lah. Estimated SE and PACF are shown in figure 22.5. As this figure shows, none of the autocorrelation panel A dengan partial autocorrelation panel B are individually statistically significant. Ingat, dalam diagnostik awak tak nak benda tu significant lah. Kalau untuk modeling, awak nak bila awak nak estimate, awak nak benda tu significant. Okay, so ni tak ada apa. In other words, the correlogram of both autocorrelation and partial autocorrelation give the impression that the residuals estimated from equation 22.5.2 are purely random. Hence, there may not be any need to look for another Arima model. So dah adequate lah. So bila awak dapat diagnostic checking, akhirnya awak akan fokus. So remember that GDP data are for the period daripada 74 sampai 2007. Suppose the basis of model, we want to focus LGDP for the first 4 quarters. But in question 22.5.2, the dependent variable is changed in the LGDP over the previous quarter. Therefore, if we use equation 22.5.2, what can we obtain are the forecast of LGDP changes between the first quarter and the fourth quarter. Okay. So obtain the forecast of LGDP level rather than its changes, we can undo the first difference transformation that we had used to obtain the changes. So more technically, we integrate the first difference series. Itu dia punya idea dia. Thus, to obtain the forecast value, LGDP lah, bukannya theta LGDP. So we rewrite the model 22.5.1 sebagai benda ni. Okay, itu dia punya idea dia.
Ini adalah struktur korelogram. Yang ini adalah partial korelogram. Okay, yang ni tak ada apa. So kita estimate dia punya regression ni. Value of U 2008 minus 1, okay, is assumed to be 0. Kenapa? Saya letakkan soalan tu pada awak lah. Awak akan baca yang lebih lanjut, awak akan nampak. Therefore, we can easily obtain the forecast of value of 2008 untuk quarter 1 lah. The numerical estimate of this forecast value adalah ni dapat 9.3741. Ini dalam log awak kena faham. Thus, the forecast value of LGDP is about 9.3741, which is about 11.779. So, daripada ni, awak kena faham matematik macam mana daripada log nak jadikan balik nilai yang asal. Nah, ini sebenarnya kalau yang belajar AdMath dulu, ada belajar dalam indeks dan logaritma. Dan dalam matematik untuk ekonomi dan perniagaan pun, sebab saya ajar SEM ni, awak jangan cakap awak tak belajar dulu. Awak ada belajar jugalah topik indeks dan juga logaritma, macam mana nak terbalikkan daripada log kepada nilai asal. Dan ini semua kita akan buat dalam coding, dan dalam coding kita akan dapat growth. Sebab sebagai seorang data scientist ke apa, usually kita concern about growth lah. Ada somehow cases macam business ke apa, kita akan consider value juga. Okay, kita nak lihat further aspect dalam BJ methodology. There are many aspect of this methodology that we have not considered. Follow a space, contohnya seasonality. Dalam awak punya proforma, tak silap saya ada cover pasal seasonality lah. Saya akan tunjuk tapi lebih pada hands on nanti. Saya terus pergi pada hands on. Macam mana kalau harimau yang basa, macam mana kalau seasonality kita panggil sebagai seasonal harimau. Okay, kenapa? Many time series exhibit seasonal behavior. Betul eh? Kalau awak tengok pattern GDP kita, dia ada turun, naik, lepas tu turun, lepas tu quarter 1 dia tu, lepas tu naik. And then based on saya punya observation, untuk bulan yang kedua punya data, biasanya dia akan jatuh berbanding dengan yang sebelumnya. Sebab itu sebenarnya one of the reasons yang kita nampak. Examples are sales by department stores in conjunction with major holidays, seasonal consumption of ice cream, travels during public holidays. As if, for example, we had data on department store sales by quarters, the sales figures would show spikes in the fourth quarter. Ini biasa. Sebab apa hujung tahun pun sebelum ni, kalau government lah, dululah ada istilah Christmas shopping. Apa benda Christmas shopping tu? Tanya kalau awak ada sedang marah dalam government ke apalah. In such situations, one can remove the seasonal influence by taking fourth quarter differences of the sales figure and then decide what kind of ARIMA model to feed. We have analyzed only a single time series at a time, but nothing prevents the BJ methodology from being extended to the simultaneous study of two or more time series. A foray that into that topic will take us far afield. So interested reader more want to consult differences untuk dalam tengok footnote yang ke-10. In the following session, however, we discuss this topic in the context of what is known as vector autoregression. So VAR adalah sebenarnya kita ambil daripada approach vector lah, which is kita consider somehow of equation. Kita assume dia adalah endogenous dan kita akan susun dia. Okay, itu dia punya idea dia. Tu nombor 10, accessible treatment. Boleh tengok contoh ni lah, tu nombor 10 tadi. Okay, in chapter 18-20 dalam buku Gujarati, we consider simultaneous of structural equation model. In such models, some variables are treated as endogenous and some exogenous or predetermined. Before we estimate such models, we have to make sure that equations in the system are identified exactly, either exactly or over lah. Identification is often achieved by assuming that some of the predetermined variables are present only in some equations saja. Okay, this decision is often subjective and have been severely criticized. So sebenarnya kata econometric ini memang ada orang kritik apa, tapi sebenarnya beri kritik tu lah nak buatkan kita dapatkan model lagi bagus. So according to SIM, if there is true simultaneity among a set of variables, they should all be treated of an equal footing. There should not be any prior distinction between endogenous and exogenous. So it is in the spirit that SIM developed his VAR model, ataupun VAR lah, vector autoregression. The needs of this model are already shown in the Granger causality test discussed dalam chapter 17. In question dalam chapter 17, they explain current LGDP in terms of lag money supply and lag GDP and current money supply in terms of lag money supply and lag LGDP respectively. We are essentially treating LGDP and money supply as a pair of endogenous variable. So there are no exogenous variable dalam sistem ni. Cuma bila kita create kita punya code dalam review, saya akan tunjuk dalam part yang ketiga nanti, somehow kita akan susun benda tu daripada antara endogenous tu paling exogen, antara yang lain tu dan paling endogen paling kanan. So similarly in example 17.13, we examine the nature of causality between money and interest rate in Canada. In the money equation, only the lag values of money and interest rate appear.
and in the interest rate equation, dalam sama interest rate, only the like values of interest rate and money appear. So both these examples are illustration of vector autoregressive model. The term autoregressive is due to appearance of the like value, okay, like value untuk dependent, on the right hand side, and the term vector is due to the fact that we dealing with a vector of two or more variable lah. That's why kita consider sebagai itulah. Okay, macam mana nak estimate var? Senang saja. To explain how var is estimate, we will continue with the preceding example. So for now, we assume that each equation contains k like values of m and r. So in this case, one can estimate each of the following equation gunakan oleh istilah tentu dia. So m ni adalah money supply tadi dan r adalah interest rate. Okay. Ini maksud kat sini tunjukkan M1 affects R. M1 affects R. Okay. Ni. Dan R affects M1. Ha, ini maksud kat sini lah. Okay. Where UT adalah stochastic error term ataupun dipanggil sebagai impulse ataupun innovation ataupun shock in the language of VAR. That's why somehow kalau awak nak tengok basic macam ni impulse response function, so VAR adalah calon yang paling sesuai lah. Tapi kalau nak further orang kata memang suit dengan practicality, kita akan pakai structural VAR. Okay, before we estimate equation 22.9.1 dengan 22.9.2, we have to decide on the maximum length K. So this is empirical question. Kita ada buat observation, including too many like terms will consume degrees of freedom lah. Not to mention introducing the possibility of multicollinearity. So including too few likes will lead to specification errors pula. One way of deciding this question is to use criteria, contohnya macam Akaiki, Schwarz, and choose the model that gives the lowest values of this criteria. So there is no question that some trial and error is inevitable lah. Tu tak ada question yang berkaitan tu lah. So to illustrate, contoh kalau kat sini dia pakai EV 6. So bayangkan dah lama buku ni, sekarang pun dah EV 11. So contoh diberi dalam table 22.2, note that although our sample runs from daripada 1979 sampai 1988, kita guna sample 1980 sampai 1987 and save the last four observation to check the forecasting accuracy. That's why, bila kalau saya develop, sebab ini VAR, tak ada masuk dalam kita punya projek, RIMA, kita kena tengok kepada forecast accuracy tu, yang saya dah cakap RMSE, MAE, MAPE dengan tilt inequality coefficient, untuk tengok fit ke tak kita dengan real data. Which is kita assume real data tu tak present lah pada waktu tersebut. So, since the preceding equations are OLS regressions, the output of the regression given in table 22.2 is to be interpreted in the usual fashion. Of course, with several lags of the same variables, each estimated coefficient will not be statistically significant, possibly because of multicollinearity. But collectively, they may be significant on the basis of the standard of test. Itu kalau awak guna terkas tu lah. Okay, ni tak ada apa, ni tak ada apa. Okay. Ni just tunjuk dia punya lah, vector autoregression estimates. Inilah dia punya, apa nama, orang kata standard errors dalam ni, ini dia punya coefficient dengan t statistik dalam ni lah, significant ke tak significant. So kalau tengok R square dia agak tinggi, 0.98, just R square 0.984. So if we have to make a choice between the model given in table 22.2 and that given in table 22.3, which would we choose? So the Akaiki dengan Schwarz information values for the model table 22.2 are respectively 15.32 dengan 15.73, whereas the corresponding value of table 22.3 are 15.1 dengan 15.73. Since the lower value of Akaiki dengan Schwarz, the better the model lah. Saya assume awak dah tahu kenapa Akaiki dengan Schwarz ni kita akan consider lagi low value, lagi rendah lah value dia. On that basis, it seems the more parsimonious model given in table 22.3 is preferable. We also considered 6 legs of each of the endogenous variable and found that the values 15.37, 15.98 respectively. Again, the choice seems to be the model with 2 leg terms of each endogenous variable, that is the model in table 22.3. Okay, sekarang kita nak fokus dengan VAR. Suppose kita dah pilih model ni, okay, kita nak estimate ni sekarang. So, apa yang akan dapat? Ini vector regression estimate, ini dia bagi contoh. Okay. Akhirnya yang dia dapat, okay, now using the appropriate value of M1 and R from table 70.1, the forecast value of money for the first quarter 1988 adalah 36996, actual value pula 36480, so tak ada beza jauh sangat lah. Which means that our model overpredicted the actual value by what? $516 million, which is about 1.4% of actual M1 for 1988 quarter 1. So of course, this estimate will change depending how many lag we consider value in the VAR model lah. So sebenarnya macam saya pun
salah satu cara kalau saya buat model untuk Kementerian Kewangan, saya akan consider lagi juga lah untuk dapatkan berapa prediction untuk sesuaikan kita punya. So it is left an exercise for the reader to focus the value of R for the first quarter. Tapi saya tak bagi awak assignment ni lah, jangan risau. So ini var and causality, tak ada apa sangat, cuma dia consider sekarang adalah, you may recall that we discussed the topic of causality in chapter 17. There we considered the Granger and Sims test of causality. So basically causality ni dia adalah macam, adakah ini menyebabkan ni atau ini menyebabkan ni, itu penyebab lah kira-kira ni. Thus the results are mixed. Now you may recall from chapter 21, the Granger representation theorem. One of the implications of this theorem that is that if two variables, say, andaikan XT dengan YT are co-integrated, and each individually adalah I1, that is integrated of order 1, okay, then either X must Granger cos Y, ataupun Y must Granger cos XT. So maksudnya, sekurang-kurangnya, mesti ada yang XT Granger cos XT menyebabkan Y ataupun Y menyebabkan XT. So in our illustrative sample, kalau M1 dengan R are individually I1 but are co-integrated, then either M1 must Granger cos R ataupun R must Granger cos M. This means we must find out if the two variables I1 are individually and find, then find out if they are co-integrated. If this is not the case, then the whole question of causality may become moot. Maksudnya persoalan tu tak ni lah. So the reader is asked to find out if the two variables are not stationary but are co-integrated. If you do the exercise, you will find that there is some weak evidence of co-integration between M1 dengan R. Maksudnya money supply dengan interest rate lah. That's why causality test discuss kalau kita boleh debat. Kata debatkan lagi. Sebab tu kalau yang ni contoh dalam area monetary economy, dasar, setahu saya ada measuring dasar fiskal dengan dasar monetary. So ini sepatutnya kalau awak bekerja dalam satu team, so mereka akan tengok aspek-aspek macam ni lah. So macam ni interpretation to money supply, apa kena pakai. So R pula ada banyak, average lending rate, kita ada base rate. So apa proxy yang sesuai untuk fokus kepada interest rate, tujuh tu dia. Okay, some ada masalah dengan VR modeling lah sebenarnya. Yang pertama, benda ni simple sangat. Okay, so apa? One does not have to worry about determining which variable are endogenous and which ones are exogenous. So all variables in VAR are endogenous. Tapi sebenarnya, kalau dalam susunan untuk kita buat reviews code, kita akan susun daripada paling exogenous sebelah kiri dan endogenous sebelah kanan lah. Ini awak akan nampak dalam video yang ketiga nanti. So estimation is simple. That is the usual LS method can be applied to each equation separately. Dan ketiga, the forecast obtained by this method are in many cases better than those obtained from the more complex simultaneous equation model. So orang kata, yang ini, kita nak highlight orang kata apa kelebihan kita boleh nampak in the first place. So tapi of course kritik dia akan datang lah, itu macam saya cakap tadi. Walaupun yang ini nampak sebagai kelebihan, tapi sebenarnya dia boleh jadi kekurangan juga. Okay, kenapa? So unlike simultaneous equation model, VR models is a theoretic. Ini masalah dalam awak punya soalan dia keluar. Because it uses less prior information. So recall that in simultaneous equation models, exclusion or inclusion of certain variables play a crucial role in the identification of the model. So because of its emphasis on forecasting, VR model are less suited for policy analysis. So macam saya pun, saya pakai untuk naik forecast lah. The biggest practical challenge in VAR modeling is to choose the appropriate lag length. So kenapa? Suppose you have three variable VAR model and you decide to include 8 lags for each variable. So you will have 24 lag parameters sebab 8 kali 3 in each equation plus the constant term, totally 25 parameter. So unless the sample size is large, estimating that many parameters will consume a lot of degree of freedom and all the problems associated with that. So biasanya untuk VR memang saya kena pakai sample size yang agak besar lah. Okay, strictly speaking, dalam M variable VAR, all the M variables should be jointly stationary. That's why kita kena buat orang yang dapatkan dia punya growth dia. If that is not the case, we have to transform the data appropriately. Contoh first differencing. Itu dia punya kata idea-idea lah dalam VR. Okay, kelima, since the individual coefficient in the estimated VAR model are often difficult to interpret, the practitioners of this technique often estimate the so-called impulse response function. IRF ni akan trace out the response of the dependent variable in the VAR system to shocks in the error term. Contohnya macam U1 dengan U2. So suppose U1 dalam M1 equation increases by the value of one standard deviation, such a shock ataupun change will change M1 the current as well as future period. Tapi disebabkan M1 appears in the R regression, the change in U1 will also have an impact on R.
So sama juga changes balik hernia impact on M1. So the IRF traces out the impact of such shocks for several periods in the future. Although the utility of such IRF analysis has been questioned by researchers, it is the centerpiece of VR analysis. Itu idea daripada VR lah. Untuk comparison performance VR dengan forecasting teknik lain, mungkin boleh tengok rujukan yang ke-19 ni, contohnya pada buku Forecasting Accuracy of Another Alternative Techniques. Tak silap saya dalam, kalau untuk jurnal ni, cuma ni dalam bahasa jurnal lah, mungkin agak susah bagi awak lah. Okay. Ini dia bagi contoh VR untuk Texas Economy dekat US, tapi saya tak sentuh lebih lanjut sebab tujuan saya dedahkan VR ni sebab nak bantu awak jawab soalan TU mention dalam Gujarati lah. Dia punya ni, tak ada apa contoh. Dia punya ni. Okay, yang terakhir adalah Financial Times Series. Ini saya nak bagi tahu aja. Kalau contohnya kita nak tengok kemeruapan ataupun nak fokus kemeruapan, contoh macam ringgit, nak tahu ada period yang dia punya naik turun tu tinggi, ada period yang naik turun tu rendah. So macam mana kita benda ni? Okay, kalau macam saya boleh tunjuk kat awak, Chrome. Okay, contohnya kat sini. So saya tunjukkan volatility of exchange rate. Okay, contohnya kalau macam dekat image, macam ni. Dia mana saya nak tunjuk? Bentar sangat ni. Okay. Ni contoh macam ni. Ada setengah period, naik turun ni tinggi tau. Dia punya perbezaan dia. So biasanya kalau awak nak dapat macam awak ada melabur forex ke, volatility satu indication yang nak bagi tahu sama ada market tu berisiko ataupun tak lah. Itu dia punya idea lah. Okay, so kita sesuai pakai Ash dengan Gash lah. So Ash ni adalah autoregressive conditional heteroscedasticity, dan Gash adalah generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Dan orang kata antara pioneer yang develop pada Gash ni untuk Ash dan Gash ni adalah Robert F. Engel dan juga apa nama, tak silap saya siapa nama, Cliff, sorry bukan Cliff ni, Bulleslove kan, nanti saya bagi tahu kalau saya ingat. Tapi antara yang memang tu adalah Robert F. Engel, sama ada Tim Bulleslove ataupun Cliff W.J. Geringer. Sebab kalau yang dapat Nobel Prize tu Geringer dengan dengan Engel, tapi diorang based on co-integration punya apa nama contribution. Okay. Okay, so kalau contohnya kita consider time series, macam awak nak fokus exchange rate dalam bahan harian, stock price harian, so tak sesuai sangat lah pakai yang kaedah apa nama normal punya time series. Sebab itu susah untuk low frequency. Macam untuk AR, Arima dengan VR pun is quite okay, sebab dia consider pada high frequency punya data lah. Okay, ni saya nak terangkan sikit je lah. So ni dia punya idea dia. Ni contoh series, ini contoh yang saya cakap volatility. Ada period ni, macam ni yang dapat ni, senang aja kita dapatkan ni, kita dapatkan ni difference ni. Inilah dia punya contoh lah. Okay, macam kalau mungkin saya boleh contoh, tunjuk contoh dekat saya punya data, FED, model, gauge. Okay, saya nak tunjuk contoh dekat ringgit lah. Okay. So kalau dah run program, dia lama kan awak nak stop, awak tekan F1. So automatic dia akan use break, macam break statement lah. So saya just nak tunjukkan plot yang macam mana ni tadi. Ni. Saya nak tunjukkan macam mana kalau dalam yang sebenar lah. So contoh saya buat graf ni. Ni yang saya tunjuk series untuk ringgit Malaysia. So start data yang saya buat ni sampai bulan data kalau untuk ni adalah sampai 3/1/2019 je, setakat data yang masa tu saya buat lah. Ni masa dah tahun lepas lah saya buat sebenarnya benda ni. Okay, so dekat sini apa kita nampak kalau awak tengok kat sini adalah dia punya, ini adalah dia punya series dia, ringgit terhadap USD, dan ni adalah return dia. So awak nampak ada certain period dia sangat volatile. So dekat sini sebenarnya kita boleh predict apa ringgit movement kita. Dan sebenarnya ini adalah salah satu teknik, bukanlah teknik yang pure lah. Kalau forex trader, dia orang boleh jadikan rujukan lah. So kalau awak nampak volatility dia tinggi je, tapi bila dekat forecast period ataupun dah ada certain period, yang ni lepas 2016 lah dalam series, dia punya kata kemeruapan tu dah kurang. Maksudnya ringgit movement ni tak banyak sangat lah, dia rendah, dia bijin sikit. So kalau ada period kat sini, kalau beli kat sini memang perubahan harga dia negatif dan sangat besar lah. So ni yang dapat kat sini, itu dia punya point dia lah. Okay, itu sahaja untuk video 7.2. Saya minta maaf ada glitch sikit tadi, technical glitch.
Itu sajalah. So dalam kes ni apa yang kita dah pertimbangkan adalah VAR, estimation Arima, dan kemudian sedikit tentang VAR. So untuk dalam kita punya projek, saya akan guide awak macam mana nak buat Arima lah. So itu sajalah untuk video yang kedua. Okay, terima kasih.